anilin, pedot, PSS, dan lain sebagainya. Uh, discover their optoelectronic properties, physicochemical properties, synthesis routes, formation mechanism, chemical modification, wet process, device fabrication and molecular spectroscopy. Baiklah, saatnya kita masuk ke sesi yang pertama yaitu dari penyampaian materi dari pembicara pertama bapak dr joko hartanto sudah siap pak, Insya Allah sudah siap baik baik terima kasih bapak dipersilahkan untuk mempresentasikan paparan ya, Pak. Okay. Eh durasinya 40 menit, rencananya seperti itu. Namun bisa lebih bisa kurang tapi diharapkan empat 40 menit. Nanti sesi tanya jawabnya di akhir setelah pembicara kedua pun menyampaikan materinya. Oke, okay, Pak. Baik. Jadi. Ya. Baik, dipersilahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat siang. Waalaikumsalam. Lagi. Uh, hari ini saya sangat uh, bangga sekali diberi kesempatan untuk mempresentasikan uh, tentang zeolite uh, tapi dalam kasus <tik> tentang zeolite yang lebih umum dan lebih dasar karena sesungguhnya banyak hal-hal yang ketinggalan dari aspek dasar yang ada di dalam zeolite tersebut. Uh, preparasi dan aplikasi zeolite alam, sintesis, dan zeolite-like uh, material. Jadi kita bicara dulu tentang zeolite. Sesungguhnya apa yang dimaksud zeolite itu, pandangan ortodok atau pandangan kuno, itu dikatakan seperti ini, bahwa zeolite itu memiliki framework yakni aluminium sama silika. Kemudian masuknya silika itu akan di exchange dengan kation yakni M, M per Z, kemudian ada sorbat yang berada dalam sistem itu. Ini adalah definisi dari Zulai. Namun, definisi itu tidak mengenal batas yang sangat caklek seperti ini, namun Uh, definisi itu bisa mengembang, yakni sebagai backbone silika, kemudian sebagai kationik substitution itu adalah aluminium sehingga memberikan exchange capacity seperti itu. Kemudian karena banyaknya kation-kation uh, yang bisa dieksin ke dalam sistem itu sistem zeolit, maka jadilah formula yang extended yang sedi ekspres, eh, dipresentasikan seperti ini. Ini adalah eh, extended formula zeolite dari material yang ada. Sekarang mari kita berpikir. Zeolite eh, itu adalah awalnya adalah fekunya silika. Kemudian eh, dengan adanya masuk aluminium maka akan muncul yang kita sebut zeolite. Kemudian kalau misalnya <coughs> aluminium uh, silikon itu diganti fosfor, maka jadi alko. Kemudian kalau uh, silikon dengan fosfor digantikan, maka akan terjadi sipo. Jadi ini adalah jenis-jenis zeolite -jenis kemudian nantinya akan berkembang dalam... Uh, light to light yang lain. <tuh> Selanjutnya, kalimat to light itu sesungguhnya dari pandangan ortodok itu bagaimana? Kita bisa melihat bahwa kok kandungan aluminium e, AL2 minus kemudian SiO2 seperti ini, maka di tengah-tengah setengah, maka setengah ke kanan ke SiO2 itu kita sebut zeolite. Sementara kalau kandungan aluminium itu dari setengah ke sana, ke kiri, yakni ini semakin besar lebih dari setengah eh, fraksi ini, 50%, maka ini forbidden. Sehingga zeolite itu sesungguhnya eh, gabungan antara aluminium dan silikon pada daerah setengah sampai eh, SiO2 ini. Sehingga akan kita dapatkan aluminium zeolite yang re-aluminium, dengan zeolite yang high silica. Misalkan eh, 5. Nah, dari sini kita bisa melihat, kita lebih masuk ke dalam, ke dalam sistem yang ada, bahwa kalau kita mau mengembangkan zeolite, maka zeolite itu sebenarnya ada di daerah sini. Tetapi bisa saja adanya substitusi selain aluminium. Ya, ini kalau aluminium itu 3 plus, maka ini akan terjadi di substitusi dengan 4, 5 plus, maka akan terjadi demikian. Pola yang ada adalah eh, kita bentuk, kalau yang di bawah tadi zulait, maka yang di atas ini namanya alpo. Di dalam alpo ini, ada batasan setengah ini, alpo. Eh, batasan setengah ini menunjukkan bahwa daerah yang berada di kiri ini forbidden, menurut lower strain rule, kemudian eh, ini adalah garis action apa namanya neutrality. Kemudian ini adalah garis sapo dan garis sipo. Yang garis merah ini adalah garis neutrality. Apa yang dimaksud garis neutrality? Itu adalah bagian yang sebelah kiri itu field of cationic action, kemudian ini field of anionic action. Mohon maaf ini kita uh, masuk ke teorinya dulu sebelum kita masukkan uh, tentang katalisnya. Tentang sorry tentang sintesisnya. Nah disinilah letaknya bahwa kita punya tiga macam tiga jenis atau tiga jenis. Jadi sapo, sipo dan zeolite. Saya tidak bisa memindahkan ini saya ya. nah kemudian pengembangan lebih lanjut kalau misalnya aluminium itu diganti dengan dengan metal maka akan lebih menarik lagi tetapi ini tidak saya singgung lebih banyak karena nanti uh, akan uh, banyak yang apa namanya ketinggalan di caption yang lain nah ini adalah aturan Allerstein yang tidak memperbolehkan bahwa backbone itu adalah aluminium aluminium di dalam zeolite. Nah, sekarang setelah tahu bahwa zeolite itu seperti apa, secara rumus maka kita bicara natural zeolite yang oleh Pak Rino sering menyebutkan bahwa kita itu Provadi juga seperti itu bahwa kita kalau membuat dengan silit alam itu adalah sudo sudo uh, e, jadi karena sesungguhnya tidak semuanya zeolit alam tetapi yang paling penting adalah zeolit alam itu bagaimana sejarah terbentuknya nah inilah yang kadang-kadang para pengembang zeolit atau pemerhati zeolit lupa akan hal ini sesungguhnya ada empat jenis zeolit yaitu endapan sedimen vulkanik endapan geolit yang berasal dari alterasi hidrotermal air tanah, kemudian endapan geolit jenis diagenetik, dan yang keempat adalah endapan geolit jenis hidrotermal. Nah, dari empat ini, kalau terbentuk, maka model geolit, komposisi geolit, dan lain-lain itu akan beda-beda. Perbedaan ini yang kadang-kadang tidak dirasakan oleh kita semua untuk mengembangkan geolite. Salah satu contoh kalau misalnya formation-nya itu dari endapan sedimen vulkanik seperti ini, jadi misalnya abu melayang, kemudian turun di mungkin apa namanya danau, tufaan itu akhirnya terjadi alterasi hidrotermal, membuat endapan vulkanik itu berubah menjadi geolite. Tentunya itu adalah geolite dengan endapan vulkanik dari tufaan. Nah, di sini bisa kita lihat, kalau saya punya tufaan yang awal, dia bisa berkembang menjadi mulker ditrital, yaitu, yaitu hasil SiO2, dan yang lain bisa menjadi zeolite. Berarti kalau dia itu berkembang menjadi zeolite, apa yang ada di dalam sistem itu adalah zeolite, SiO2, tufaan, dan mineral lain. Komposisi akhir inilah yang kadang-kadang kita terbiul. Salah satu contoh, kalau saya punya zeolit dengan tufaan, kemudian bisa mengabsorpsi banyak, maka dikatakan zeolit baik. Tetapi sesungguhnya ini bukan zeolit. Bisa jadi yang mengabsorpsi itu tufaan. Tetapi ketika zeolit itu memberikan kontribusi yang mengecil karena ada SO2, maka dibilang itu jelek. Sementara zeolitnya mungkin sama, linoktilolit atau mordenit. Nah, disitulah letaknya kadang-kadang kita sebagai peneliti tidak arif. Karena saya berangkat dari bukan zeolite, tapi dari berangkat dari mineral, dan berangkat saya dari mengenai masalah e, tambang kaliansi dan tambang-tambang lain, maka saya sangat mengetahui bagaimana yang ada di dalam zeolite. Oleh karena itu, kita perlu agak, harus mempelajari kita perlu mempelajari Uh, tentang Zulai tersebut. Ini saya kesulitan memindah ini. Izin. Mau saya yang ini, Pak? Eh uh, apa? Slide-nya pindah, uh, pindah pindahkan slide-nya atau Oh, ini dah. udah oh, Kalau dah Miss oh, baik. Jadi, harus, memang harus pelan, Mungkin, uh, misalkan seperti ini: kita dapat kandungan unsur-unsur uh, yang demikian. Ini adalah semua unsur-unsur yang ditandai sebagai zulai. Katakanlah, saya akan ambil tiga di sini: tiga jenis yang uh, lebih banyak kandungan zulai, di mana kandungannya seperti ini perlu dicatat. Apakah kandungan Si yang besar menunjukkan zolit yang baik? Bukan. Apakah kandungan Al yang besar menunjukkan Si yang baik? Bukan. Apakah Fe yang kecil menunjukkan zolit yang baik? Bukan. Tetapi kita harus melihat bahwa rumus ortodok tadi harus kita terapkan. Mulai dari Ca sampai K itu adalah ionic exchange. Jumlah ekivalennya itu harus sama dengan aluminium. Kalau jumlah ekivalennya tidak sama dengan aluminium, berarti di dalam CAMGN aku ini ada mineral lain. Kalau Fe besar, ini tidak berasosiasi, biasanya mereka mineral lain. Kemudian kalau misalnya Si per ini itu adalah besar, kita lihat zeolitnya jenis apa. Kalau misalnya zeolitnya jenis clinoptilolit dengan perbandingan satu banding satu, atau satu banding itu nah, e, atau setengah, si pra-L-nya misalnya satu, berarti, atau yang lain, maka kita akan bisa dapatkan e, komposisi ini. Tentunya, kelebihan SI. Kalau kelebihan SI, berarti di sini ada silikon oxide dalam bentuk warsa. Nah, semua ini akan mengganggu. Oleh karena itu tanggapan dari ini kita bisa lihat bahwa untuk MK 03 Sipral 10, MK 13 14, NG 1A itu 13. Ada unsur ew 2 yang cukup besar. Ekuivalen kation penetral lebih besar dari jumlah aluminium. Artinya ini mineral ini sangat campur aduk dan dari data hasil XRD menunjukkan rasanya kita senang ada clinoptilolit, mordenit, clinoptilolit, klin, ini monomerilolit, dan semua itu kita sangat senang. Tetapi sesungguhnya jangan senang seperti ini. Kenapa demikian? Mari kita lanjutkan. Kalau kita lihat dengan uh, petrografi, kita tunjukkan bahwa di sini ada kalimat M itu monomerilolit, kemudian niplagioklas, kemudian geolid. zeolit. Zeolitnya itu hanya bagian kecil-kecil yang seperti ini. Coba bayangkan di mana zeolitnya itu ternyata hanya 12%. Kemudian kalau ini diproses, zeolit 20%, 12%, terus apa artinya penelitian kita? Karena yang tersungguhnya monomerinolit paling banyak. Walaupun itu sampelnya sampel zeolit, tetapi sesungguhnya proses yang dilakukan adalah proses bukan eh, apa namanya mengacu pada zeolite tetapi adalah lebih tepatnya itu monomerilonit. Nah dari sini menunjukkan bahwa eh, harus dilakukan upaya untuk memurnikan zolit eh, tersebut. Contoh lain seperti ini geolite-nya ada di sini, di sini lainnya ini adalah apa namanya mineral lempung dan semuanya maka geolite-nya ini lebih besar 28%. Kemudian yang contoh yang lain ini lumayan geolite-nya ini lebih banyak Jolite-nya itu sekitar 50%. Tetapi ada kuarsa, ada plagioklas. Apa yang terjadi dari dari sampel-sampel itu? Sampel-sampel yang saya tunjukkan ini tidak layak untuk dikatakan julai. Tetapi kita selalu nekat mengatakan bahwa memakai juliit alam. Yang kita pakai adalah KTK. Yang kita pakai ukuran sebagai kali ini adalah KTK. Tetapi sesungguhnya dari ilmu dasar tentang julai kita sudah off dari zeolite. Mungkin zeolite yang MK13 sudah 50% adalah yang lebih baik. Oleh karena itu, bagaimana strategi pemanfaatan zeolite alam? Kalau kita punya zeolite alam, maka strateginya harus pemisahan fisik. Oleh karena itu, teman-teman pertambangan harusnya bisa melakukan ini. Apakah dari perbedaan berat jenis, perbedaan kemanitan, perbedaan ukuran partikel, perbedaan jenis bahan, Apakah kristal itu atau amorf dan perbedaan flautasi. Kemudian setelah dibedakan, kemudian kemudian kita mendapatkan kita mendapatkan uh, pemisahan. Kira-kira itu. Uh, kita dapatkan zeolite itu sekitar 80%, maka dilakukan pemisahan secara kimia. Apakah rendi asam, pencucian dengan air, dan semuanya. Dan akhirnya nanti kita lakukan aktivasi, kemudian baik pemenasan, penguapan, dan ini, kemudian kita packing material itu, apakah kita granulasi, realisasi, dan kita manfaatkan. Ini adalah pengalaman saya yang yang terjadi di sini. Dan dia dan biasanya kita berdebat dengan pemilik tambang karena pemilik tambang maunya ditambang langsung dijual. Tetapi kandungannya bisa naik turun dan tidak bisa kualitas ekspor. Nah, dari sini kita bisa melihat andai kata kita memakai zeolite alam untuk melakukan sesuatu, maka zeolite alam itu harus dipisahkan. Terutama mineral-mineral-mineral yang lain, apakah quartz, atau lempung atau tufaan, kemudian kita dapatkan paling minim 80% zeolite dengan spesifikasi yang sudah jelas. Apakah campuran mordenit sama klinoptilolit, berapa banding berapa, apakah mordenit saja, apakah klinoptilolit saja. Nah, setelah itu dilakukan aktivasi, maka dibuanglah kation atau oksida oksida ion lain, kemudian air menjadi produk lain, kemudian diproduk menjadi bentuk-bentuk terkemas, salah satu contoh produk yang pernah kami lakukan adalah demikian. Dan Uh, Alhamdulillah, kalau sudah produk demikian, steady permintaan selalu ada dan uh, lancar dalam kasus ini karena kualitasnya selalu terjaga dengan baik. Nah dari sini kita bisa lihat, kita bisa lihat di sini. Uh, misalkan ini, saya contohkan ini, klinoptilolium prepare by alkali dan seterusnya ini adalah satu jurnal di mana dia sudah punya klinoptilolit dengan kandungan yang sudah lebih dari 80%. Baru dilakukan modifikasi dan semuanya. Dan hasilnya ini cukup baik. Ini yang saya contohkan salah satu jurnal yang saya lihat. Sekarang itu tadi adalah bagaimana cara memanfaatkan zeolite alam. Baik itu nanti dipakai untuk sintesis, absorben dan semuanya. Tetapi kalau uh, mungkin sangat repot karena pemisahan karena anggapnya seperti itu, maka uh, sulit sekali untuk mengatakan bahwa kontinuitas dan kualitas zulit alam Indonesia akan baik. Kemudian sekarang kita berpikir tentang zulit sintesis, sintesis of zeolite. Jadi kami di lab kami juga uh, melakukan Sintesis sejak tahun 2000, 2003 kami juga melakukan sintesis. Dulunya di, kita tidak pernah melakukan sintesis. Kemudian saat 2003 kami melakukan sintesis. Fung, kenapa kami sintesis? Karena e, barangkali teman-teman tertarik lebih challenging untuk halal yang lebih 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 challenge. Di mana kita memikirkannya adalah outline dari pemikiran adalah yang pertama motivasi dan goal. Kemudian pembangunan database, database. Ini biasanya kita pakai Monte Carlo sampling. Kemudian histori database dan hipotesis-hipotesis, baik mahasiswa student, baik para peneliti di laboratorium kami maupun saya sendiri. Kemudian geometri apa, topologi bagaimana, sifat fisik dan prediksi, kemudian challenge. Lalu kita sudah sudah terbiasa sintesis itu seperti ini. Jadi kita punya natrium, baik itu NaOH ataupun uh, Na yang lain, kemudian silikon, itu biasanya dari ludok atau dari, dari ini, aluminium, dari aluminium hidroksida, air, dan timplit. Kemudian uh, pemanasan, kemudian pakai apakah uh, pakai hidrotermal atau pakai klas uh, atau pakai tekanan biasa, kemudian produk Nah, Ini biasanya seperti itu. Kemudian, pemikiran di otak kita selalu memakai representasi nukleasi pertumbuhan kristal seperti ini. Ideal, selalu ideal, tetapi apa yang terjadi di dalam tidak ada orang yang tahu, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, apakah gagal kebanyakan dari mahasiswa-mahasiswa? di awal riset itu adalah 80% gagal. Jadi hanya 20% yang gagal. Oleh karena itu, strategi riset kami, kami rubah. Yang pertama, kita harus lakukan bank literatur. Kemudian yang kedua, kita harus mematakan fase apa, fase apa yang akan kita bentuk dari zat apa. sit ini. Kita harus membuat korelasi seperti itu sehingga dari literatur itu kita punya data set. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran model atau mesin apa yang harus kita pakai. Mesin itu bukan berarti adalah satu alat, tetapi mesin itu adalah bagaimana kita bekerja, memakai cara itu. Kemudian kita percaya kebetulan saya dapat uh, jurnal dari Morka 2019 tetapi sesungguhnya saya memakai model seperti ini yang dilakukan. Jadi model seperti ini yang kami lakukan, kita mau melakukan riset apa? Misalnya saya mau membuat zeolit MFI, maka kita harus lihat NA per SI itu adalah demikian. Harus dalam urutan yang merah ini, urutan yang merah ini. Nah ini kita urutkan sini. Apakah esi lebih besar dari ini? 5 Kemudian kalau oke, apakah ada KUH? Kalau ada KUH, maka KUH itu harus dihilangkan. Kalau tidak ada, maka kemungkinan yang terjadi adalah mordenit sama MFI. Dengan modal seperti ini, maka kita mengurangi kegagalan yang ada. Kita mengurangi sehingga anak-anak yang baru pertama memegang eh, apa namanya... Chemical untuk membuat zeolite yang lama nunggunya, itu tidak frustis. Tetapi kalau kita langsung suruh ini, dia frustis. Dan eh, semakin frustasi, maka semakin banyak chemical yang dipakai dan semakin rugi kita. Oleh karena itu, kita lakukan coba untuk berpikir yang sejenak dan kita lakukan. Jadi modelnya adalah seperti ini. Selanjutnya setelah mesin pembelajaran itu sudah dilakukan, maka kita harus melakukan deskripsi sintesis dan deskripsi struktur. Insya Allah kalau sudah seperti ini, kebanyakan jadi. Karena kita bisa melakukan trace, kalau tidak jadi ada di mana. Sekarang ini kalau kita memakai chemical yang murni, ludok atau AL ini dan semuanya, itu adalah dengan jalan seperti ini. Ini sederhana sekali. Dan ini kebanyakan eh, kami sudah menentukan bahwa 100% anak-anak mahasiswa kami, baik S1 eh, maupun S2 itu sudah sukses kalau eh, riset ini apalagi zat murni. Sekarang, kalau zat tersebut kita ganti menjadi komposisi bahan alam. Pertama, kita memikirkan di bahan alam itu komposisinya bagaimana. Kita lakukan data sheet seperti ini. Fasanya apa yang fasanya apa yang akan kita dapat. Kemudian kedua, kita lakukan ini. Ternyata apa yang terjadi? Hampir 90% mahasiswa gagal. Kenapa demikian? Sederhana sekali sebenarnya kalau menurut pendapat saya. Tetapi kebanyakan mereka kurang teliti dalam hal ini. Tetapi ya eh, kalau teliti kan bukan mahasiswa. Kalau teliti eh, ya mungkin kita kita yang sudah seusia eh, setengah abad lebih. Oleh karena itu, bagaimana sebenarnya kalau saya ambil, saya highlight, saya punya tiga kaulin. Kaulin bangka, kemudian kaulin A dan kaulin B. Saya memakai kaulin bangka dan kaulin A dan kaulin B ini. Komposisi yang ada layaknya seperti ini. Dan sayangnya celakanya kita percaya punya kaulin seperti itu. Lalu misalkan kaulin Bangka itu ternyata mineral lempungnya, mineral kaulinnya 90%. Sedangkan kaulin A itu kaulin kuarsa, lempung dan seterusnya itu seperti ini. Ini sekedar uh, kaulin Bangka dan semuanya, ini ilustrasinya seperti ini. Kita bisa lihat dari komposisi itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan teman-teman atau mahasiswa kita, mahasiswa kami, adalah mahasiswa saya seperti ini. Mereka memanasi kaolin, dikatakan menjadi metakaolin. Dia tidak sadar bahwa di dalam itu ada kuarsa. Kalau dipanasi, kuarsa itu adalah molekul inet yang disebut di dalam uh, genesis of mineral itu ditrital apapun yang ada kuarsa itu akan ikut berada di dalam. Jadi, pemanasan apapun dari kuarsa sampai 1300 pun kalau didinginkan dia akan jadi kuarsa. Tidak bisa itu. Sementara kalau membuat zeolit setelah dipanaskan harus aktif dalam air. Kalau tidak aktif dalam air, mati. Jadi di sini letaknya ada kesalahan-kesalahan yang pragmatis, ada kesalahan yang fundamental untuk menangani sampel yang berasal dari material alam. Karena di material alam, kita tidak bisa mengatur sampelnya, tetapi sampel tersebut harus mengatur kita melakukan satu-satu kerjaan. Biasanya, kuarsa itu harus diatasi dengan uh, natrium silika untuk bisa mendapat uh, sorry untuk mendapatkan natrium untuk dapat disebut alkali fusion. Ada pertanyaan dari beberapa teman. Cok, kamu memakai alkali fusion. Saya bilang enggak. Loh, kalau alkali fusion baik, Cok. Lu buat apa? Wong kaulin saya tidak ada kuarsanya. Bahkan kaulin itu tanpa harus dipanasi, tanpa harus dipanaskan menjadi metakolin sudah bisa. Menjadi Partikel aktif. Menurut Langmuir 1939 itu dikatakan bahwa untuk menghancurkan sebuah kaolin lempung dan semuanya kecuali kuarsa dan ini pokoknya molekul yang sedimentary rock itu tidak perlu dilakukan eh, apa namanya pemanasan, tetapi cukup dengan diberi NaoH dan diberi tekanan tinggi maka dia akan larut semua. Itu adalah eh, disertasi yang eh, saya pakai. Jadi, saya tidak memakai pemanasan yang tinggi. Nah, dari sini, apabila kita bisa dapat seperti itu, maka kalau ini kita berikan natrium oksida sebesar banyaknya kuarsa, kemudian kita panasi saat terjadi kristalisasi antara natrium dan kuarsa, maka inert ini akan hilang. Hilangnya inert ini akan menyebabkan semua yang ada itu akan bisa terjadi, bisa dipakai untuk aktivitas zeolite. Ya Allah ini gimana sih? Ah ini. Jadi seperti ini, misalnya seperti itu maka akan kita dapatkan seperti ini dan prinsip reaksinya adalah SO2 dipanaskan dia akan jadi SO2 terus dan SO2 kalau ini maka jadi natrium silikat, kemudian kaolin ini maka ini aktif dalam air. Ya kalau yang atas ini kita sebut sebagai water glass. Ketika water glass itu dipakai untuk uh, zat ini, uh, prekursor dari zeolit, maka akan bisa kita dapatkan uh, zeolit. Nah, ini adalah salah satu riset saya, uh, one pot templated synthesis hierkel ini adalah kami berpikir begini. Saya membuat zeolit yang saya hierkel tanpa harus melakukan ini langsung pada saat sintesis. Saat sintesis. Dan kami mencoba untuk pada saat saya pakai eh uh, apa sit assistant karena NaOH-nya tinggi maka sit assistant itu rusak. Akibatnya saya selalu mendapatkan setiap saya masukkan sit assistant uh, assistant uh, assistant jtsm 5 maka dapatnya mesti uh, mordenit ZSM5 dan analzin. Tetapi, kalau saya masukkan seed assistant itu uh, apa namanya? Uh, Silikalit, maka kita dapatkan jtsm 5 Kemudian, ketika saya masukkan ZSM5, uh, kita bisa tidak bisa mendapatkan zat murni. Kemudian, suatu saat saya mencoba untuk melakukan absence seat assistant. Ternyata setelah absence seat assistant, kita dapatkan ZSM-5. Kemudian kita coba, kita naikkan konsentrasi NOH, dan kita dapatkan secara langsung pada saat sintesis itu adalah ZSM-5 dengan mesoporus. Dan mohon maaf, jurnal ini hanya kedua, Cuman jurnal ini hanya dalam waktu 18 hari itu sudah bisa diterima bahkan kita di, dikejar-kejar untuk untuk memperbaiki beberapa topik ini karena akan diterbitkan ini. Tetapi ternyata eh, cepat diterbitkan itu malah petaka kalau mau kenaikan pangkat. Jadi mohon maaf ini memang mas punya masalah. Jadi prinsipnya seperti ini. Kaolin ditambahkan dengan NaOH. Kalau memang kaolin itu tanpa kuarsa, tanpa ini dan kaolin ini seperti apa, maka dengan tekanan tinggi dia akan jadi eh, apa namanya? sejat. Kemudian karena kami akan membuat CTS5 maka harus tambahkan ludok dan ternyata setelah ditambahkan dengan eh, tambahan NaOH excess ini, maka akan kita dapatkan apa namanya? eh JTSM 5 hirarki nah di sini kita nampak jelas jadi untuk NUH yang empat saja ini semua kaulin sudah habis kemudian kita dapatkan sampai kita dapatkan di sini nah ini adalah model yang ada di sini oleh karena itu saya rasa eh, pemikiran kita bahwa kaulin itu harus menjadi meta kaulin itu harus kita stop karena ada cara lain cara lain cara lain cara yang lebih sederhana Nah, sekarang uh, kita lanjutkan uh, untuk uh, yang like zeolite material, material. Jadi zeolite like material. Di tempat kami, uh, di laboratorium kami itu ada beberapa orang yang yang aktif untuk membuat zeolite material. Uh, pertama di toko Pak Didi itu dulu es Profesor Didi itu Uh, dia pada saat disertasinya itu memakai uh, TS1. Secara prinsip, itu adalah kita kenal tadi Alpo dan Sipu. Tetapi, satu hal yang perlu ini, Alpo dan Sipu barangkali kurang begitu menarik. Yang lebih menarik adalah kita akan dapatkan misalnya uh, titanium silikat, MOF, dan MCM nah di sini sesungguhnya apa yang terjadi kami saya coba berpikir sangat ini sangat eh, apa namanya realistis bahwa sesungguhnya sintesis dari material-material ini adalah sintesis yang sangat sulit kenapa sulit secara energetik itu sulit sekali dilakukan karena kurang begitu stabil oleh karena itu harus ada cara dan cara itu kalau sudah ditemukan, maka orang tersebut akan bisa melakukan dengan terus-menerus sesuai dengan ini. Sesuai dengan intuisinya mereka. Jadi misalkan Bu Ratna Ediati itu membuat move ini, baik ZIP maupun HAX ini, itu untuk membuat satu proses absorpsi, yakni hidrogen storage dan semuanya. Kemudian eh, dulu ini mahasiswa Pak Didi itu melakukan eh, ini untuk katalis, bimetal metal katalis. Kemudian ada beberapa MCM41, misalnya muridnya Bu Nurul yang di sini. Nah di sini kita bisa melihat bahwa dari proses ini, susah. Nah, kalau misalnya Alpo itu sesungguhnya kita membuat campuran di mana silikon ini diganti fosfor. Silikon ini diganti fosfor. Jadi di sini kalau ini positif ini karena ini 4+ plus. 4+ plus diganti 5+ plus, berarti ada positif, kemudian ini 4+ plus diganti 3+ plus, negatif maka, ini akhirnya netnya akan nul. Tidak ada kation yang tertukar yang berada di situ, sehingga kita bisa mendapatkan di atas ini bisa nul dengan hanya mencampurkan kation anion yang berada di sini: zero point, jadi PZP, ya, PZP. jadi zero point PZC. PZC ini biasanya. Uh, tanah biasanya seperti itu yang dipakai. Kemudian biasanya dilakukan substitusi metal untuk mengaktifkan itu sehingga dia bisa bersifat uh, hub, apa namanya bersifat hapless. Nah ini di sini dilakukan modifikasi sehingga eksperimen yang ini uh, yang dilakukan misalnya dilakukan uh, Hadi Nur dan kalimat Damdan 2001 itu adalah memasukkan MN, ZN, kobalt, kemudian mangan, kemudian ini MOS asidik, kemudian list asidik. Jadi asamnya itu diatur dengan memasukkan logam yang berani. Kemudian sesuai dengan komputer tadi, itu kita bisa lihat bahwa ZN ternyata lebih kecil, kemudian MN dini dan seterusnya seperti ini. Ini adalah interaksi antara defect yang terjadi dengan kekuatan ini, kekuatan keasaman yang ada. Ini kemudian ini yang dilakukan di tempat kami, yakni kita akan membuat eh, MOF. Kemudian kita bisa memilih MOF yang ada, eh, yakni kita membuat hak satu yang sintesisnya sederhana sekali kalau ditulis, tetapi dilaksanakan cukup sulit. Kemudian memakai teknik sulfothermal yang ada di sini. Sulfur thermal yang ada. Kemudian kami mendapatkan kristal yang demikian. Jadi hak satu. Dan ini hak 55. Sungguh menarik dan e, sangat jelas sekali. Seperti diiris saja ini. Saya senang sekali dengan melihat ini. Sukses. Mahasiswanya ujian kemarin. Dan bagus sekali. Ini ini menarik sekali nih mahasiswa. Ini saya berharap dia bisa melanjutkan S3. Nah, di sini kita kita bisa dapatkan jadi alternatif alternatif atau mineral like jadi uh, geolite like material tadi buat apa sebenarnya? Sesungguhnya kita tidak puas dengan kemampuan geolite. maka kita harus mencari yang lebih spesifik, lebih spesifik, lebih spesifik lagi untuk membuat satu padatan yang memiliki kapasitas eh, untuk absorpsi, untuk katalis yang lebih gede lagi. Karena apa? Permintaan pasar semakin tinggi. Permintaan pasar semakin tinggi, maka kita tidak bisa lagi diam-diam untuk eh, apa namanya istilahnya kalau eh, orang Jawa bilang leha-leha untuk enak-enak tapi kita harus berpikir yang keras. Nah, di sinilah kita harus menemukan sesuatu yang baru. Nah, di sini kebetulan ini sudah dimasukkan ke ini jurnal ini yang Q1. Dengan demikian, maka kita mencoba untuk mengembangkan lagi yang yang berada di dalam sistem itu. Oleh karena itu, di dalam like material kami sudah mengembangkan yang banyak tetapi untuk mengungkapkan semuanya masih uh, belum seperti Zulai, yang kita sangat piawai tetapi kelompok-kelompok kami sudah bekerja dengan baik. Yang paling penting adalah bagaimana kita berpikir epistemologi proses. Ini saya ambil dari uh, PPT-nya Prof Badinur yaitu curiosity, knowledge dan science. Kemudian kita lakukan eksperimen dan reason kemudian eksperimental plus teori competition. Dari sini kita pengen mengejar ketinggalan. Kita pengen mengejar ketinggalan kita. Karena saya dari tahun 2012 sampai tahun 2012 impact faktor saya indeks apa namanya H indeks saya cuma satu. Kemudian baru tahun 2014 kemudian saya naik naik naik. Artinya ketinggalan itu memang harus dikejar. Tidak ada yang ketinggalan. Kalau kita mau, nah ini yang ada. Kenapa sih ini? Nah, ini tim riset kami, tapi ini sudah kabur semua. Semua sudah lulus, tinggal satu orang. Ini dua orang, ini yang dua orang, ini tinggal dua orang. Semua sudah lulus, semua sudah lulus. Ini eh, saya kirim ke eh, Hong Kong CTU City University. Nah ini saya berharap seperti ini. Ini saudara Rizka. Kemudian ini Ibu Bendara uh, apa namanya? Apa, apa Izi? Easy. Ya ini Ibu Bendara Izi. Kemudian ini Mas Agung yang kemarin ini. Kemudian yang ini senangannya bukan Zulight, tetapi dia uh, gambar ini. Nah, tinggal satu ini sama Mas Sabu. Mudah-mudahan eh, kami tahun ini bisa mengumpulkan banyak orang lagi, karena aturan di ITS sudah jelas siapa saja yang mendapat uang riset 100 juta harus memberi beasiswa satu orang mahasiswa S2. Jadi kalau 200 juta harus dua orang mahasiswa S2. Oh. Jadi ini paksaan dari Pak Rektor. Dan yang bertanggung jawab Bukan bukan hanya ini, tetapi yang bertanggung jawab adalah ITS. Jadi seperti itu. Dan di ITS boleh melakukan riset eh, S2 by riset atau S2 by course. Kalau S2 by riset, sejak awal itu riset. Tapi syaratnya tugas akhir itu harus excellent. Kalau tidak excellent eh, tidak bisa. Saya pikir itu yang bisa yep. saya sampaikan. Dan eh, terakhir eh, saya tunjukkan. Ini adalah Masjid Hagia Sophia. Pada saat saya ke sana, dia masih museum. Mudah-mudahan saya bisa ke sana melihat lagi. Terima kasih. Ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko atas materinya yang luar biasa dari awal sampai akhir penjelasan ziolit yang luar biasa sekali. Baik, kita lanjut ke pemateri berikutnya. Izin, Pak. Saya stop sharingnya ya, dulu. Ya. Baik, Pak Feinardi, apakah sudah bisa sharing PowerPoint nya ya, uh, Pak. ya, Pak, saya siap sekarang. Eh, ya, semuanya ya. Eh, charger pulang. Apakah jelas terlihat Pak Ari? Jelas, jelas. Uh, suara jelas sekali, saya Pak. jelas. Suara Mafe juga jelas. Oh ya, terima kasih. Uh, selamat siang Bapak-bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya. Uh, salam sejahtera buat kita semua. Ini suatu kebanggaan dan uh, kebahagiaan bagi saya. Kebetulan saya diundang uh, oleh ya mantan mahasiswa saya tapi sebenarnya Pak Ari ini bimbingan Pak Ismunandal. Saya saya hanya membantu beliau saja gitu. Lalu juga ada Pak Yudhistira, terus ada Pak Joko, Pak eh, itu Pak Hadinur, juga Pak Rino. Pak Hadinur sudah lama tak jumpa gitu. Terakhir kali waktu presentasi di UTM, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, mungkin sebagai singkat kata, saya akan mempersaksikan sisi lain dari mungkin komplementari dari apa yang sudah dipersaksikan oleh Pak Joko, yaitu adalah dari sisi silika, karena kalau kita bicara aluminium silikat, kita selalu berbicara kepada kristalin material, sedangkan untuk kasus ini, kita lebih cenderung bicara kepada material amorfos. Tapi kalau dari sifat amorfosnya ini ternyata memberikan banyak fleksibilitas. Makanya saya berikan judul penelitian saya, eh, presentasi saya, satunya adalah bagaimana fleksibilitas dan variasi yang luas itu bisa menghasilkan berbagai nanostruktur berbasis silika. Mungkin izinkan saya memulai. Mungkin kalau kita pertama-tama lihat zaman sekarang semua orang selalu ke publikasi, jadi ternyata di tahun-tahun terakhir itu mesoporosilika perkembangannya sangat pesat. Mungkin kita mulai dari Stober, lalu ada gebrakan kelompok-kelompok MC, MCM, lalu berikutnya nanti ada beberapa material-material baru juga. Tapi kita lihat bahwa begitu banyak sekali peneliti yang tertarik ke mengembangkan silika, biarpun kalau kita lihat dari kreatifan dan yang lain, jauh di bawah zeolit. Tetapi mungkin karena sifat yang tidak reaktif ini dan cenderung untuk beberapa kasus cenderung untuk cocok untuk aplikasi lain selain untuk reaksi misalkan optik atau yang lain membuat material ini sangat menarik. Nah terutama di sini saya ingin highlight selain bisa dijadikan sebagai penyangga katalis dia juga bisa digunakan sebagai aplikasi baik untuk uh, drug delivery, optik, elektronik, elektronik dan yang lain. Jadi banyak aspek yang uh, tidak disentuh oleh kelompok zeolit, tapi telah disentuh oleh kelompok silika Sebelum sebenarnya mereka dikategorikan di atau digabungkan dalam kelompok yang sama. Untuk silika sendiri, kita ya tidak boleh lupa bahwa dari awal bagaimana Stober masih tesis uh, nano silika, lalu diikuti oleh struktur yang lain begitu banyak dari hollow, dense, hierarchical core, core shell, will, gyroid, lalu kita masuk ke dendritic, kiral, egg yolk, multilayer lalu ada bi continuous lamellar atau yang dikenal sebagai CC1 atau yang orang bilang sebagai uh, fibrous uh, apa silica, lalu multivalent branch shuttlecock dan terus berkembang boleh dibilang sampai sekarang itu terus berkembang uh, struktur baru atau morfologi-morfologi baru. Nah, kalau kita kembali kepada yang awal uh, Stober uh, tahun 68 itu membuat Mesoporo silika yang pertama dimana didapatkan uh, partikel silika yang spherical dan cukup homogenis dengan mengatur uh, parameter reaksi, kita bisa mengatur ukuran uh, dari partikel tersebut, dan ini menjadi gebrakan yang pertama. Lalu, yang berikutnya adalah uh, dalam kasus MCM41, partikelnya bukan partikel nano tetapi partikel mikro, jadi dia berupa bongkahan. -bongkahan mirip dengan waktu kita sinasis zeolit. Tetapi bedanya dia tidak kristalin materinya, dia dindingnya nggak kristalin, tetapi struktur porinya yang kristalin. Nah ini MC41 menjadi satu gebrakan yang pertama dan banyak sekali dikembangkan untuk berbagai keperluan. Lalu diikuti oleh SBA15 yang menjadi counterpartnya, mirip strukturnya, hanya saja jika kita buat inver inverted structure, dia nggak collapse. Karena sebenarnya antara struktur-struktur yang pori-pori yang berbentuk heksagonal, dia ada pori-pori kecil yang interconnected. Itu yang menjadi keunggulan dari SBA 15 dibandingkan dengan MC41. Tentu saja kita bilang unggul tergantung dari aplikasinya. Jadi Bapak Ibu silahkan memilih material yang cocok untuk aplikasi yang dikehendaki. Tentu saja ada yang lebih unggul yang satu dan lebih unggul yang lain. Nah, sebenarnya dalam penelitian grup kami kami fokus kepada KCC1 atau yang pertama kali dikembangkan oleh Positior tahun 2010 itu yang bentuknya seperti sferik, sebenarnya ukurannya cukup besar ukurannya mikrometrik jadi uh, sudah hampir sekitar mungkin 700 nano, 1 mikron, setengah mikron dengan uh, punya fitur atau punya uh, fitur morfologi yang nanometrik. Ini kita lihat seperti ada lipatan-lipatan yang tersusun secara konsentrik. Makanya uh, dalam kelanjutan penelitian kami kami namakan dia sebagai discontinuous concentric lamellar morfologi. Nah, kita bisa lihat uh, perbedaan atau propertis dari uh, berbagai jenis silika yang sudah dikembangkan orang yang menjadi uh, state of the art seperti Stober silika MC41 S251 mereka tentu saja memiliki uh, luas permukaan yang cukup tinggi dengan varian, dengan variasi tertentu dan kita bisa aplikasikan untuk berbagai keperluan yang dibutuhkan selain forum polinya juga bervariasi, ukuran uh, porinya juga sama dan ke kestabilan ter apa mekanikalnya juga sama, kestabilan termalnya juga bervariasi dan kita lihat bahwa SBA 15 dan KCC1 memberikan satu keunggulan dibandingkan MC41 dan selain itu mereka juga punya ukuran partikel yang berbeda-beda. Nah ukuran partikel ini juga uh, bisa kita aplikasikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Uh, dalam berapa kasus kita butuh ukuran partikel yang besar agar dia lebih tangguh dalam aplikasinya, atau memang kita ingin yang dia sangat kecil dan ingin misalkan dia seragam, karena misalkan kita ingin pakai dalam keperluan misalkan sebagai drug delivery ataupun sebagai gene delivery atau yang lain. Jadi saya tidak bilang bahwa yang satu lebih baik dari yang lain, karena di sini kita belum berbicara kepada aplikasi. Dan saya juga permintaan kemarin dari beberapa teman-teman, tolong disinggung juga, jika sumber-sumber dari silika ini untuk keperluan dalam sintesis mesoporosis silika, bisakah diambil dari sumber-sumber uh, bahan alam? Tentu saja bisa. Mungkin saya ambil beberapa saja yang umum dipakai, terutama yang cukup banyak di Indonesia, yaitu ada yang dari fungus, ada yang dari bagas tebu, ada yang dari sekam padi, ada yang dari jerami, dan juga ada dari tongkol jagung dan dari sel diatom. Uh, untuk kesemuanya ini. Indonesia memiliki sumber yang yang continuous lah boleh dibilang dan bisa menjadi salah satu alternatif selain kita menggunakan material-material silika yang kita beli atau yang PA. Tetapi tentu saja ada keunggulannya dan ada kekurangannya. Mungkin uh, Pak uh, Pak Rino pernah publikasi juga bagaimana beliau mencintai zeolit berbasis uh, dari bahan uh, sekam padi. Nah. Uh, tapi secara umum kalau kita mau mau pisahkan uh, secara sintes, sintesis uh, dari silica mungkin tidak banyak sebenarnya. Yang pertama adalah tentu saja metode Stober yang pertama kali dikembangkan lalu yang berikutnya yang sangat marah, yaitu sol gel method. Bahkan uh, sol gel method ini boleh dibilang kelanjutan dari proses Stober lebih banyak uh, apa lebih banyak uh, variasi yang bisa dilakukan lebih banyak kontrolnya, tetapi kadangkala -kadang ukuran partikel tidak bisa terlalu kita kita kontrol. Lalu ada lagi yang kita kenal juga dengan sistem entah chemical vapor deposition, entah flame pyrolysis, itu juga kita bisa dapatkan partikel-partikel nanopartikel ataupun mesoporosilika juga, bahkan dalam jumlah yang sangat-sangat banyak dengan laju produksi yang sangat cepat. Tetapi sekali lagi proses yang cepat sangat sulit dikontrol tapi apakah ini tidak merupakan suatu uh, chance ke depan ya merupakan chance ke depan bisa kita kembangkan mungkin teknik kontrolnya ke depan. Jadi kalau misalkan kita membuat suatu material yang unik mungkin dengan teknik sol gel atau dengan menggunakan autoclave itu mungkin kita dapatkan sekian uh, gram miligram tapi kalau dengan flame pyrolysis ataupun dengan chemical vapor deposition itu mungkin kita dapatkan tontonan juga bisa diperoleh dalam satu hari. Tapi sekali lagi plus minus dari macam-macam teknik ini ada yang ada yang memiliki kelebihan, ada yang memiliki kekurangan. Lalu yang terakhir yang sebenarnya kami geluti beberapa tahun terakhir saya dengan Pak Rino adalah yang kita kenal dengan reverse microemulsion di mana kita mencoba untuk mengunci atau mengungkung prekursor dari silika kita di fasa air gitu di dengan lingkungan fasa minyak nah di sini kita akan mendapatkan uh, hasil berupa mesoporosilika yang bentuknya sferikol dan uh, terlihat mudah tapi banyak sekali sebenarnya uh, parameter yang bisa di, masih bisa dimainkan sehingga kita bukan hanya bisa bermain dalam ukuran partikel tapi juga morfologi dari partikel yang dihasilkan uh, kalau kita rangkum bisa kurang lebih seperti tata paparan berikut kita punya Stober Stober method kita punya mesoporus partikel dengan uh, apa uh, teknik CTAB teos dan polimer. Ini kita tambahkan CTAB sebagai surfaktan. Lalu kita bisa menghasilkan core shell partikel juga. Ditambahkan oleh elektrolit dengan template-nya ada berupa core-nya. Lalu ada juga kita bisa menggunakan uh, apa sistem surfaktan yang lain sehingga diperoleh tidak berupa misel yang bentuknya lingkaran. Tapi bisa, misalkan si bi-continuous system atau yang lain, kita bisa mendapatkan siap partikel. Lalu kita bisa juga menghasilkan partikel yang kemudian kita bisa etch. Itu juga kita bisa dapatkan sistem etch Dan uh, di akhir uh, perkembangannya sekarang ini untuk uh, sintesis mesoporosilika, uh, self, uh, soft templating menjadi satu teknik yang digemari, di mana surfaktan menjadi satu senjata yang kita gunakan untuk menjadi template atau tempat di mana reaksi polimerisasi dari prekursor silika membentuk membentuk fase gelnya lalu membentuk fase terikat silang membentuk membentuk silikanya ya salah satunya adalah dengan memvariasikan jenis surfaktan entah kationik entah anionik entah non ionik atau campurannya atau juga dengan kosurfaktan termasuk itu adalah salah satu strategi pertama-tama yang dipakai untuk mensintesis Baik mc 41 maupun keluarganya SBA15 dan seterusnya, dan uh, selain itu, ya, kita juga bisa menggunakan metode-metode uh, lain yang digabung dengan uh, autoclave, ataupun juga menggunakan flame pyrolysis. Uh, bisa juga kita juga melakukan teknik gabungan, misalnya kita buat satu sistem koloid uh, atau sistem uh, misel terbalik, lalu kita masukkan ke dalam frame pyrolysis, itu juga bisa menghasilkan beberapa uh, morfologi baru dari silika. Seingat saya, grup uh, Profesor Okuyama di uh, Jepang itu juga melakukannya baik untuk sistem titania maupun sistem silika juga. Nah, sumber-sumber silika yang dipakai juga selain uh, tadi kita pakai yang PA, bisa juga kita pakai dari uh, bio apa, biogenik, bisa juga kita gunakan uh, limbah dari pembakaran apa namanya batubara fly ash itu juga bisa kita dapatkan sebenarnya tidak ada masalah kita gunakan sumber silika apa saja tapi sekali lagi adalah bagaimana gangguan dari impurity itu terhadap sistem kita kebetulan sistem misel ini agak sedikit fragile maksudnya adalah sangat bergantung kepada ph jadi kalau ph-nya terganggu kadang-kadang sistem misel ini bisa terbentuk ataupun rusak terbentuk di awal mula begitu kita masukkan autoklav, lalu kita lakukan proses kebetulan kita nggak lihat yang di dalam apa yang terjadi dan ternyata ada perubahan pH selama proses lalu dia pecah sebelum waktunya dan yang kita dapatkan bukan partikel yang order tapi adalah bongkahan-bongkahan yang tidak beraturan ini salah satu kendala saja jika kita menggunakan uh, apa chemical-chemical dari alam ya tentu saja itu challenge-nya malah <tuh> ya soal gel sintesis sendiri uh, yang menarik adalah kita tidak hanya menghasilkan partikel yang terbang-terbang gitu, terutama untuk aplikasi aplikasi optik maupun aplikasi optoelektronik ataupun tin film, mereka tidak suka jika partikel yang kita hasilkan berupa partikel, tapi mereka inginnya partikelnya kalau bisa embedded ataupun apa menempel kepada suatu substrat oleh karena itu sol gel sintesis kadangkala lebih disukai dibandingkan teknik pembentukan partikel misalkan dengan reverse micro microemulsion atau yang lain jadi biarpun kalau kita lihat dari urutannya reverse emulsion itu ditemukan belakangan bukan berarti bahwa teknik itu bisa menggantikan teknik-teknik yang sebelumnya dan teknik-teknik gabungan kadangkala juga masih terus dikembangkan oleh orang bergantung dari keperluan terutama karena silika ini banyak sekali merambah kepada industri optik dan optoelektronik elektronik untuk menggantikan lapisan dielektrik ataupun lapisan coating transparan tanpa menggunakan proses thermal yang kalau biasanya mereka menggunakan misalkan atau proses vakum lah terutama yang kadang kala menyebalkan bagi eh, apa bagi lab-lab yang tidak punya fasilitas itu karena kita harus eh, men-spend fasilitas yang sangat-sangat mahal untuk memisahkan jika kita memulai misalkan PCVD atau plasma Uh, Enhance uh, chemical vapor deposition ataupun sputtering. tapi menggunakan teknik sol gel spin coating ini setelah kita punya film kita masih bisa coating dia dengan mudah oh, maaf bisa coating dia dengan mudah dengan satu lapisan transparan ya kita hanya panggang di hot plate, lalu kita dapatkan coating yang baik. Nah kalau kita lihat permainan yang bisa terjadi yang kita bisa lakukan dalam teknik sol gel maupun yang nanti akhirnya kita bawa menggunakan soft templating itu adalah sebenarnya hanya dua yaitu basic sintesis dan asidik sintesis dari prekursor silika, yaitu sebenarnya kita lakukan adalah polimerisasi. Saya pernah presentasi ini kebetulan di HPI dan mereka bertanya-tanya mengapa eh, Pak feko kok presentasi silika sedangkan kami HPI dan saya bilang silika sebenarnya adalah anak tiri dari HPI, anak tiri dari himpunan polimer di mana dia bertahun-tahun dizolimi eh, tidak disebut sebagai polimer padahal sebenarnya dia polimer. Jadi saya coba membawa satu e, suasana baru waktu di seminar HPI ke ke, e, tahun 2018, kalau nggak salah, di Universitas Indonesia. Itu saya bilang bahwa ini adalah anak tiri mau coba pulang ke rumah orang tua, harap diizinkan pulang. Dan situ saya bicara bagaimana dengan monomer yang sama kita bisa membuat satu polimer dengan mengubah pH itu bisa cenderung linear, lalu bisa cenderung branching, lalu setelah akhirnya mereka berikat silang membentuk satu padatan yang kita kenal sebagai silika atau gampangnya ya seperti kaca Dan terutama dalam banyak kasus mesopolo silika, kita lebih memilih kepada pH lebih besar dari 2 atau basic synthesis. Yang pertama-tama terjadi Sebenarnya mirip sekali dengan polimerisasi, ya exactly, actually is a polymerization, gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita coba melakukan uh, hidrolisis, lalu kita akan mengalami uh, mulai mengalami uh, kondensasi, mulai inisiasi dari polimerisasi dia. Dan bisa macam-macam kondensasinya bisa menghasilkan air, bisa menghasilkan alkohol. Ini dalam kasus teos kita juga bisa gunakan macam-macam, terserah bisa kita gunakan misalkan dari dari misalkan natrium silikat juga bisa kita bisa coba berapa prekursor. Lalu kita lihat bahwa jika kita gunakan kita ubah-ubah pH, misalkan contohnya ini dalam natrium silikat oleh like Clay 2014, itu kita bisa bisa atur ukuran partikel yang berbeda-beda dan juga sifat branchingnya. Di mana untuk pH 7 dia cenderung untuk branching, untuk pH lebih tinggi dia cenderung untuk tidak branching. Nah, Apalagi yang bisa kita tambahkan dalam pengaturan morfologi misalnya? Eh, karena kebetulan dia adalah polimer dan soft material, tidak seperti layaknya zeolit, dia growth sebagai kristal, lalu dia kaku. Untuk silika itu dia bisa mengalami eh, spinodal decomposition composition atau bisa mengalami phase segregation untuk membentuk fasa-fasa eh, atau bentuk-bentuk yang 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 lucu lah lipatan-lipatan lalu be dan yang lain ini bisa kita pakai sebenarnya untuk menambahkan variasi atau fleksibilitas dari morfologi yang ingin kita kejar. Salah satunya adalah yang kita kembangkan uh, untuk CC1. Kebetulan kita ada paper tahun 2016 di mana kita mencoba untuk menyelesaikan mekanismenya. Kalau kita lihat material ini punya banyak keunggulan, di mana uh, salah satu keunggulan utamanya adalah punya struktur yang open channel. Dan ini adalah paper kita tahun 2016. Uh, kita uh, berhasil secara spektroskopi mencoba untuk menguak mekanisme yang terjadi dan sekarang di dunia itu ada tiga mazhab untuk mekanisme pembentukan partikel ini dan kami dari ITB menjadi salah satu mazhab itu. Dan kebetulan ada satu paper yang in preparation, kita mencoba lagi untuk mendetilkan apa yang terjadi di dalam secara termodinamika, yaitu dari jalur 2 dan jalur 3, yaitu pada step 4, step 5 ini masih misteri sebenarnya, kita coba selesaikan dengan baik nah untuk aplikasi danau silika sebenarnya karena dia masih bersaudara dengan teman-temannya zeolit, pasti aplikasi pertama adalah katalisis dan untuk katalisis ini kita lihat dari uh, kurang lebih kok silika bisa kita bagi menjadi tiga keluarga yang utama yaitu yang pertama adalah dia punya konvensional pori yang porinya tidak teratur dan kadang, kadang banyak yang sifatnya adalah seperti uh, bottle dia akan uh, buntu lalu tipe-tipe pori yang tubular yang diwakilkan oleh kelompok MC41 maupun SBA15. Terus yang ketiga adalah open channel structure yang diwakilkan oleh kcc One dan teman-temannya termasuk decorated particle-nya. Dan kalau kita bandingkan dari ketiganya, sebenarnya apa yang menjadi menarik? Kita lihat bahwa untuk sistem silika gel, contohnya di wakil gel, botol ink ini, dia tidak teratur, dia cukup besar, dan kadang kala luas permukaan dan volume porinya juga tidak terlalu besar, menyebabkan tidak tidak high performance untuk MC, uh, untuk yang tubular MC41 dan lain-lain sebenarnya sangat sangat baik hanya saja sifat yang tubular berbentuk uh, tube ataupun kita bilang close channel uh, pore itu hanya bisa diakses uh, site aktifnya bisa diakses dari ujung-ujung uh, opening pore opening sedangkan dalam bentuk V groove untuk ASUS BCL Silica kita bisa akses pori itu dari segala arah, baik dari uh, sepanjang groove-nya ataupun dari atas groove. Jadi jika misalkan kita lihat gambar yang bawah, jika kita lihat bahwa benda yang warna biru itu adalah boulder atau obstacle ataupun suatu uh, clogging ataupun misalnya kita melakukan suatu reaksi lalu ia terbentuk coke sehingga pori-pori itu mampet, misalkan untuk kasus yang uh, tube pore, dia selesai. Uh, site aktif di dalam tidak dapat lagi kita gunakan, sedangkan untuk vigorous system itu tetap berfungsi di mana kita bisa akses dari alah yang lain. Ini bisa kita bayangkan kalau kita masuk ke gorong-gorong yang bentuknya seperti pipa dengan kita masuk ke parit, parit jika misalkan tiba-tiba di tengah parit ada ular, kita kan nggak perlu digigit ular, kita cukup naik keluar dari parit lalu masuk lagi di sisi yang ularnya yang sudah tidak ada. Nah, oleh karena itu sifat uh, mudah diakses ini menjadi suatu uh, keunggulan dalam katalisis uh, yang mungkin bisa akan me, apa, uh, mengatasi atau bisa overcome dari apa beberapa kekurangan sistem-sistem yang tiupori seperti SBA 15 misalkan. Biarpun saya tidak uh, bisa tidak berani mengklaim bahwa secara uh, selektivitas dia akan mengalahkan sistem-sistem sistem yang uh, yang pori-pori tubular, misalkan seperti contohnya SBA 15, mc 41 maupun kelompok zeolite. Kenapa? Karena ukuran porinya itu spesifik, sedangkan yang sistem groove ini tidak. Jadi ukuran berapa saja bisa masuk dan keluar. Tetapi keunggulan itu mungkin bisa kita gabungkan kelak, misalnya kita buat uh, power mouth structure yang dari zeolit yang kita dekorasikan di dalam groove-nya misalkan ke one seperti itu. Nah, contohnya adalah yang dilakukan oleh Positewar, dia menambahkan beberapa logam katalis. Di sini kita menggunakan site-nya site spesifik, misalkan dari logam uh, ruthenium dan yang lain-lain yang didekorasi di partikel uh, ke one Ini juga menghasilkan suatu produk yang baik dengan rates yang yang cukup tinggi. Untuk berikutnya saya coba sedikit membawa kepada aplikasi untuk uh, dia apa kelompok-kelompok biosilika yaitu terutama dari diatom. atom uh, ini cukup menarik kenapa? Karena diatom sendiri sudah punya morfologi yang menarik sebenarnya sebagai sebagai suatu shell yang di alam yang sudah hierarkis. Dan beberapa orang mungkin salah dalam mengaplikasikannya di mana uh, saya lihat banyak rekan-rekan yang biosilikanya itu dihancurkan lagi jadi sel apa cangkang dari diatom itu dihancurkan lagi diambil saja silikanya sebagai prekursor lalu diaplikasikan untuk berbagai aplikasi atau dibuat untuk partikel-partikel lain. Saya pikir sangat sayang kenapa karena eh, kalau kita lihat morfologi dari shell-nya sendiri sudah sangat kompleks dan boleh bilang manusia saya nggak tahu nanti kalau teknologi sudah tercapai so far mungkin manusia nggak bisa bikin seperti itu karena ini Tuhan yang buat gitu ya lewat eh, makhluk tersebut. Jadi kalau misalkan kita bisa gunakan uh, inheritance morfologinya atau hierarki morfologinya, mungkin akan sangat baik. Ini ada beberapa paper dari ACS, di mana mereka menggunakan inheritance morfologinya, lalu mereka hanya tambahkan beberapa nanopartikel, tambahkan beberapa site aktif, sehingga mereka berfungsi, uh, biarpun uh, bahkan menggunakan keunggulan dari inheritance morfologi nah ini juga salah satu contoh aplikasi yaitu di mana kita coba deko, coba gunakan ZSM-5 sebagai core lalu kita berikan kita dekorasi dengan uh, fibrous ataupun lamellar silika mirip seperti KCC-1. ini juga uh, menjadi sesuatu keunggulan di mana dia selain kita bisa tambahkan beberapa site aktif kita juga bisa mempunyai v groove yang bisa menjebak target-target uh, dari uh, reaksi kita Lalu, uh, untuk ini memang challenge, di mana kalau kita lihat bahwa kesisuan atau kadang-kadang disebut -kadang sebagai DNFS itu uh, terbentuk akibat sifatnya sebagai suatu soft material, orang juga challenging untuk bikin uh, zeolit dari sini, di mana kita buat kristalin material tapi memiliki morfologi yang kurang lebih sama. Di grup kami sendiri, kami sudah mencoba, mengguna, sudah berhasil untuk titania dan alumina. Untuk morfologi yang mirip, tetapi ternyata orang sudah buat yang lebih sulit lagi yaitu menggunakan uh, jadi zeolit base, gitu ya. Dan saya pikir kinerjanya akan menjadi lebih baik di mana kompleksity itu digabung. Dan ini, ini kurang lebih mirip dengan yang tadi di mana kita gunakan uh, diatom, kita pertahankan inherent morfologinya sebagai sensor. Nah, ini di juga sebagai elektroda karena pori-porinya sudah baik. Lalu, ada beberapa yang juga menggunakan sistem KCC 1 sebagai fotoanoda di dalam, apa namanya, di dalam DSSC atau solar cell. Di sini, yang menarik adalah dia punya silika biasa dengan morfologi yang ingin kita pergunakan, tapi tidak punya keaktifan atau tidak punya foto Dan ditambahkan oleh kita adalah anatas, anatas atau titaninya, agar dia menjadi foto aktif. Dan karena sebenarnya yang berfungsi itu hanya bagian luarnya saja, kita tidak peduli dengan silika kornya yang memiliki morfologi itu. Hanya kita pergunakan permukaannya, surface-nya saja, yang kita aktifasi dengan titania, dan ternyata performanya baik seperti dilaporkan oleh Kang di Scientific report tahun 2016 dan uh, selain itu aplikasi uh, mesoporosilika yang banyak digunakan adalah sebagai uh, CO2 capture atau uh, penampung CO2 dan beberapa juga uh, karena digunakan selain penampung bisa digunakan sebagai pusat katalitik dari CO2 untuk diconvert ke chemicals lain itu juga bisa digunakan apa sebagai suatu sistem yang kontinu gitu ini juga menarik tapi yang paling baru banyak sangat marak adalah penggunaannya dalam aplikasi biomedis terutama dengan boomingnya kita wabah pandemi ini jadi silika itu yang seperti kita tahu ya selain kalau kita lihat dalam aplikasi optik elektronik dia apa insulator dia tembus pandang transparan dan tidak reaktif dan lain-lain Ternyata salah satu, salah satu sifat yang penting bagi aplikasi biomedis adalah dia tidak beracun. Dia tidak reaktif, tidak beracun. Jadi selama kita bisa memberi bisa mengenkapsulasi obat kita ataupun apapun juga ataupun gen dalam berbagai aplikasi, itu sangat aman sekali kita masukkan silika ke dalam tubuh kita. Jadi aplikasi utama dalam biomedis itu ada drug delivery, cancer terapi, terus dipakai juga dalam MRI biasanya untuk memberikan kontras, terus gene delivery dalam biosensing tadi bioimaging juga dipakai. Juga dipakai. Jadi aplikasinya sangat luas. Nah, untuk biosensing biasanya kita akan taruh dia di dalam apa? di dalam satu sistem tin film yang terkonek secara elektronik biasanya, biasanya dengan transparan konduktif konduktif seperti itu lalu kita berikan pengenal, pengenalnya antara antibodi ataupun protein ataupun enzim anything. Nah, itu yang kita nanti akan kita deteksi secara uh, elektronik atau secara elektrokemikal. Terus yang berikutnya adalah uh, untuk uh, drug delivery, ini karena sifatnya adalah dia uh, high surface area dan dia tidak beracun. Andai kata kita bisa lekatkan obat kita atau kita encapsulated, kita bisa membuat dan dia juga punya respon terhadap pH, sehingga bisa kita masukkan ke dalam tubuh lalu dia akan rilis ketika mendekati mendekati target yang tepat. Biasanya kita bisa buat dia agar memiliki satu kimia respon tertentu, entah respon pH, entah respon suhu, entah respon uh, ke, uh, ionic strength atau yang lain, itu bisa kita atur untuk sistem silika ini. Lalu juga uh, sebagai uh, slide sebagai uh, drug delivery juga sebagai Gen delivery juga sistem yang sama. Lalu, eh, belakangan ini juga digunakan dia sebagai antimikrobial, sebenarnya bukan sifat antimikrobialnya yang ada dari silika yang digunakan hanya sifat inheritance, di mana dia punya luas permukaan yang luas dan dapat difungsionalisasi. Sebenarnya itu saja. Nah, yang terakhir mungkin yang kadangkala kita kita lupakan adalah kita juga uh, balik harus balik lagi ke material-material engineering di mana dengan berkembangnya zaman uh, apa istilahnya uh, kita juga harus menghemat banyak hal termasuk ruangan bahan dan yang lain-lain salah satu role dari nanosilika yang cukup baru ini adalah sebenarnya bukan baru ya karena pada dasarnya begitu kita bilang engineering material pasir mostly sebenarnya silika juga gitu ya itu digunakan sebagai bahan bangunan tapi ini mau dibikin bahan bangunan yang agak canggih lah. Mereka berharap nanti bukan hanya menambah sebagai filler tapi dia juga bisa berikat silang dan yang lain sehingga menambah kekuatan biarpun nanti ukurannya mungkin lebih tipis, dinding lebih tipis, lebih ringan, terus mungkin dia bisa punya apa sif sifat yang pintar ketika di luar panas, di dalam sejuk, ketika di luar dingin, di dalam hangat dan yang seterusnya dan juga mungkin nanti ke depan bisa uh, kalau apa, di, di luar terang, dia bisa gelap, dan yang lain. Nah, sifat dari itu yang mungkin ke depan material silika ini bisa juga berperan. Selain karena memang dia sangat fleksibel, yang kedua dia juga punya beberapa sifat baik optis, maupun chemical, maupun mechanical yang sangat bervariasi dan mudah ditune up. Contohnya misalkan warna karena sifat dia transparan kita tinggal tambahkan berbagai dye atau berbagai nanopartikel yang berba, berbagai warna kita bisa mendapatkan misalkan sistem coating ataupun apapun juga berbasis silika dengan luas permukaan dan warna yang berbeda-beda atau respon optik yang berbeda-beda. Dan mungkin saya cukupkan dulu sharing saya atau presentasi saya siang ini saya kebalikan lagi kepada moderator. Bapak dokter hari-harian Terima kasih Baik. Baik, terima kasih Pak Fei luar biasa Pencerahan ya, jadi ada silika, ada zeolit di hari ini Baik, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab Dipersilahkan kepada peserta yang ingin bertanya Mengisi pertanyaannya di kolom chat terlebih dahulu Ada. Hmm. Baik, format pertanyaan pengisiannya di chat kurang lebih seperti ini. Tuliskan nama institusi, nama terlebih dahulu institusi, dan kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Barangkali ada yang ingin langsung bertanya, juga diperbolehkan tinggal menyalakan mikrofonnya. Tadi ada yang ingin bertanya, mungkin lagi Saudara M. Jahidi. Saudara M. Jahidi, barangkali. Oke okay, baik, uh, saya rasa langsung saja di, dipersilahkan Bapak M. Jahiding untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Dipersilahkan Pak. Saya langsung jawab atau Bapak yang Bapak M. Jaiding tanya dulu. Baik, kalau sepertinya mungkin saya bacakan dulu pertanyaannya biar peserta khawatir ada yang tidak membuka chat. Saya sampaikan saja pertanyaannya bahwa di sini pertanyaannya ditujukan untuk Pak Joko terlebih dahulu. Saya menggeluti bidang material. Salah satu instrumen yang sering saya gunakan adalah pirolisis. Bagaimana cara kerja zeolit sebagai katalis? Mengapa? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mengapa zeolit ini dapat dijadikan katalis, Pak? Jika dibandingkan jika dibandingkan dengan material katalitik yang lainnya, apa karakteristik zeolit lebih baik dibandingkan dengan bahan lain? Terima kasih. Iya. Dipersilakan Pak Joko. Okay. Jadi pirolisis ya, Pak ya. Jadi pirolisis ini biasanya uh, kalau saya kerja di pirolisis ini mencoba untuk memperbaiki uh, apa namanya? kompor, kompornya ini loh. Uh, PTP, ya, Pak ya, pabrik gula. Jadi pabrik gula itu kan sekarang ini banyak masalahan. Masalahnya itu adalah ditemukannya uh, ini tebu yang tanpa bagas karena tebunya tanpa bagas maka uh, jumlah bahan bakar untuk membakar untuk energinya itu berkurang akibatnya dia harus beralih ke bahan bakar lain silakannya mereka itu ketat sekali untuk masalah emisi gas buang akibatnya dia harus membeli kayu nah itu setiap setiap Uh, healing itu melihat hmm. akibatnya kita mencoba untuk membuat uh, perubahan pirolisis, pirolisis yang terjadi itu adalah bagaimana cara mengendalikan apa namanya, kita memakai abu skam kemudian dipirolisis untuk mendapatkan uh, apa namanya, energi kemudian sekaligus kami akan mencoba untuk abu kami itu jangan menjadi kristalin, tapi amorf supaya bisa dijual. Nah ini sebenarnya pirolisis ini merupakan hal yang penting Pak untuk me memproduksi seperti yang dikatakan pembicara Pak eh uh, sorry Pak Finardi tadi, okay. bahwa sebenarnya untuk mendapatkan silika-silika itu sebenarnya dengan teknik pirolisis ini yang menarik, sangat menarik sekali Pak. Jadi pirolisis ini pemanasan di mana Uh, istilahnya kalau orang bilang itu dipanggang ya, Pak ya. Dipanggang, tidak dibakar. Kalau dibakar jadi abu, kalau pirolisis biasanya jadi arang. Nah, ini ini yang yang sangat menarik. Sangat menarik sebenarnya kalau pirolisis. Saya bekerja di pirolisis uh, utamanya adalah untuk masalah uh, masalah ketel ya. Kemudian yang kedua, apa sih sebenarnya kenapa kok zeolite itu sebagai katalis saya sendiri persisnya kenapa zeolite dijadikan katalis, saya juga nggak tahu, Pak. Cuman yang jadi problem adalah proses katalitik itu biasanya akan memakai homogenus. Kemudian diganti hidrogen. Ketika hidrogen, orang akan tertarik. Kenapa? Karena reaksinya cepat. Walaupun mungkin hidrogen itu relatif lebih jelek, Pak karena aktivitasnya menjadi menurun, turun sebenarnya. Tetapi itu lebih baik. Kenapa? Karena pemisahnya mudah. Terus bisa didurasi di, di, dipakai berulang-ulang. Sejak ditemukannya zeolit X, zeolit Y untuk proses eh -re minyak bumi, maka sejak saat itu zeolit menjadi terkenal. Apalagi terkenal lagi setelah ditemukan zeolit mobil 5 di mana dia bisa melakukan nantinya adalah cracking bahan bakar panjang dipotong-potong jadi pendek sehingga e, didapatkan bahan bakar dari e, solar bisa menjadi bensin. Nah, sekarang tambah kebalik, Pak. Sel oil itu justru bahan bakar pendek-pendek itu dipanjangkan menjadi bahan bakar solar. Nah, ini yang yang menarik di sini. Jadi sekarang ini kebalik-kebalik-kebalik kan gitu. Kemudian dari sinilah kenapa zeolite itu Sangat senang, ya. Kita senang kalau kita bikin zeolite itu untuk membuat seperti itu. Apa alasannya? Alasannya, dia memiliki keasaman permukaan yang tinggi, kemudian dia lubangnya sudah jelas, sehingga yang masuk itu bisa jelas. Kemudian, proses yang berada di dalam bisa diatur sesuai lubangnya, sehingga produk yang didapatkan bisa kita atur sesuai dengan keperluannya, sehingga dari sini bisa melakukan selektif terhadap reaktan, bisa melakukan selektif terhadap proses, dan bisa melakukan selektif terhadap produk. Kalau sudah tiga hal di, diatur dalam reaksi, maka kita tinggal istilahnya kendangan dengkul, Pak. Istilahnya nyaman sekali sambil minum-minum kopi, sambil merokok, itu ya, Pak. Enak sekali itu. Dan perusahaan-perusahaan ini menarik. Sayang di Indonesia masih terlelap dengan petral, Pak. Sayang. Sehingga proses refinery yang ada, itu ketinggalan. Baru-baru ini, sekarang-sekarang inilah, baru kita membangun produk-produk yang dipelopori teman-teman katalis dari merah putih ini, apa namanya, ITB itu. Saya tertarik sekali seperti itu. Dan teman-teman Pertamina mulai mungkin bangun, terbangun. Bahwa kita mungkin tidak perlulah kita, apa namanya, bermain seperti itu. Mungkin efisiensi perlu kita tingkatkan. Jadi katalis itu, zeolit itu merupakan hal yang baik, hal yang baik, berita baik. Apakah ada katalis-katalis yang lain yang lebih baik? Ada pak, ada. Cuman kita sederhana saja. Kalau kita bisa membuat katalis dari zeolit, maka kebutuhan dasar dari petroleum, kebuatan dasar dari bahan bakar itu sudah tercukupi dengan baik. Saya pikir itu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Uh, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua untuk Pak Fei, Pak dari Saudara Fatur Muhammad Fathur Rahman dari Universitas Pakuan. Apakah sudah ada penelitian tentang aktivitas antibakteri dari silika gel Ya, terima Karena kasih, silika. Pak Ari. Saya jawab Baik. langsung saja ya untuk uh, langsung, Pak. Saudara Muhammad Faturrahman. Uh, begini, Pak Fatur. Sebenarnya sudah ada, tetapi seperti lagi saya bilang bahwa sebenarnya zeolitnya sendiri tidak hampir tidak punya aktivitas. Jadi baik sebagai uh, antibakteri, misalkan sebagai katalis atau yang lain, silika nggak punya aktivitas. Jadi silika itu hampir tidak bilang kita bilang kita bilang dia netral, dia tidak punya chemical activity, dia dia tembus pandang dan lain-lain. Tetapi karena dia punya luas permukaan yang luas dan masih bisa difungsionalisasi. Biasanya kita bisa dekorasikan dia dengan berbagai-berbagai chemical lines untuk kesan anti bakteri. Mungkin yang salah satu yang saya nggak bilang yang sulit masuk ke dalam tubuh dan lain-lainnya. Yang sederhana saja, yang misalnya bisa kita pakai untuk uh, aplikasi di luar, gitu, di luar tubuh. Gitu. Itu yang paling sederhana adalah mereka dekorasi dengan nanopartikel perak. Itu sudah sudah ada untuk antibakterinya. Ya. Terus bahkan kalau mereka misalkan mau gabungkan tadi misalkan dengan misalkan Titania atau yang lain, Anatase dan lain-lain, itu mereka bisa membuat jika dekorasikan dengan nanopartikel yang punya sifat uh, fotokatalis. Fotokatalis dia juga bisa untuk bunuh uh, bakteri juga sebenarnya lewat pembentukan uh, apa namanya radikal-radikal uh, oksigen misalkan. Ya itu yang paling sederhana seperti itu ataupun radikal-radikal yang lain misalkan OH radikal, oksigen radikal dan yang lain. Ya mungkin dari saya yang paling sederhana itu dan masih banyak lagi sebenarnya kemikal-kemikal uh, yang bisa kita pasang atau dekorasi di permukaan dari silika itu. Jadi sebenarnya yang ingin digunakan adalah sifatnya memang punya permukaan luas. Mungkin dari saya sih kan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Kita loncat lagi ke pertanyaan untuk Pak Joko, Pak, dari Imas Eva Wijayanti, Universitas uh, Untirta ya. Uh, kalau tadi di Silika disampaikan kelebihan dalam bidang kesehatan, nah bagaimana peran zeolit dalam kesehatan, Pak? Kemudian kelebihan dari zeolit sintesis dengan zeolit alam dalam hal impurity Begitu Pak Joko. Jadi, jadi gini, Pak. Saya saya juga kukur-kukur uh, dulu ini. Istilahnya begini, zeolite uh, itu biasa dipakai untuk peternakan. Jadi dia untuk mengabsorb kelebihan dari nitrogen yang berada dalam peternakan. Cuman, di dalam pemakaian zeolite untuk kesehatan, itu Uh, apa namanya uh, apa namanya uh, peru uh, seperti seperti badan pom di Amerika ataupun di sini itu masih belum bisa dipakai wow. untuk obat oh. okay. oh. kalau saya oke okay, tetapi untuk obat masih masih belum bisa oleh karena itu sisi lain di bidang poultry itu Dipakai untuk meningkatkan kapasitas produksi dari telur maupun daging dari peternakan di perikanan juga seperti itu. Tetapi untuk manusia barangkali masih perlu uji yang lebih banyak lagi. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya lakukan. Tetapi kalau memang dipakai untuk karier itu baik karena si jewelite itu bisa dimasuki sesuatu di dalam tinggal tergantung nanti mengatur pH-nya pada saat ketemu pH itu nanti dia akan rilis. Itu bisa dilakukan seperti itu. Tetapi sekarang zeolit itu nantinya apakah dia masuk ke feses atau masuk ke dalam sistem? Nah, ini yang kami belum belum bisa bisa ini apa namanya? me, me apa namanya kalkulasinya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, siap. Nah, kebetulan ini ada Prof. Hadi Nur juga. Tadi ingin menambahkan informasi. Dipersilakan, Prof. Hadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan tanya sebenarnya nih. Ya. Saya ingin mengucapkan apa namanya itu uh, selamatlah kepada uh, Himpunan Ikatan Zoli Indonesia dan juga uh, Pak Fe presentasinya yang bagus ya. Ini sekedar usulan aja ini karena kita sekarang sudah berkumpul di sini Pak Joko sebagai presiden Ikatan Zeolit Indonesia. Ya fokusnya kan ke zeolit ya Pak ya. Kalau kita melihat tadi Pak Fenardi banyak sekali contoh material-material silika yang sangat unik ya. Yang flexibility dan variety of mesoporous silika itu macam-macam. Bentuknya pun macam-macam. Kemudian uh, porositinya pun macam-macam ada yang kayak got tadi itu kata Pak V itu. <laughs> Jadi kalau menurut saya ini usulan aja untuk kawan-kawan dari Ikatan Zoolog Indonesia itu bagaimana kalau seandainya kita perlebar ya, perluas zolat and related materials. Ya. Jadi sebenarnya zoolog itu nggak ada porosnya. Nah, tadi Pak V tadi dia bilang uh oh, macam-macam porositinya. Dan ada juga mirip-mirip material yang sangat unik yang dari alam yang Tuhan buat itu tadi itu itu bagus sekali bentuknya kan dan itu saya pikir fungsinya mirip-mirip zolit -mirip juga sebenarnya kita bukan lihat dari segi struktur saja anunya tapi fungsinya jadi saya mengusulkan saya dapat lihat sebenarnya apa yang diberi apa namanya itu yang dipresentasikan oleh Pak V itu sangat menarik. Tadi beliau pernah bilang juga bahwa ulangkan kembali di HPI ya Pak V ya bahwa silika itu uh. kan orang polimer kan ya ini kan silika masuk ke anu ya nah, ini anorganik pak ah dimasukin dan anorganik pak masuk anorganik jadi saya pikir zolit juga seperti itu apa material Pak V itu kita akomodasi di dalam ikatan zolit Indonesia sehingga lebih menarik Pak Joko dan kalau kita misalnya Buat acara misalnya student Kita mungkin bukan fokus Mungkin studentnya Pak V Bisa juga masuk di dalam zeolite itu Jadi kita tambahkan Zeolite and related materials Mungkin kita boleh pikirkan seperti itu Karena porosnya sama Dia ada porositinya Mungkin fungsinya berbeda sedikit Jadi mungkin itu usulan saya Dan uh, saya pikir uh, Ikatan zeolite Indonesia itu akan lebih lebih apa ya lebih menarik dengan variasi material yang yang bukan hanya fokus kepada zolit ya kata Pak V ya kaku ya. <laughs> Kalau yang ini tuh agak fleksibel dia. Ya. Jadi kita tambahkanlah yang kaku-kaku tadi dengan flexibility. Materialnya tuh kita tambahkan dengan itu. Ini sekedar usulan aja untuk uh, Presiden Ikatan Zolit Indonesia ini Pak Joko Hartanto. Ya, terima kasih. <laughs> Baik, terima kasih Prof Hadi Nur. Ya. <laughs> Alhamdulillah ya Prof. Hadi bisa hadir kesempatan kali ini. Baik, kita lanjut kembali ke sesi tanya, -tanya jawab. Kita masuk ke sesinya Pak Fe, Pak. Di sini ada Ibu Tita Puspitasari dari Batan. Bagaimana menurut Bapak chance untuk pengembangan material hibrid antara material polimer anorganik dan polimer organik di Indonesia untuk menghasilkan advance material? Dan material apa yang kira-kira sangat prospektif untuk dikembangkan? Itu, Pak. Ya, terima, terima kasih, Pak Ari. Terima, ini terima kasih juga Butita kebetulan Butita anggota anggota <laughs> HPI senior ya, saya, senior saya dia di sana. <laughs> ya, ini sebenarnya kebetulan uh, saya boleh saya boleh share nggak uh, ini share screen lah ya? Bisa, kas, kas. bisa pak. Kebetulan saya tadi. Sudah mempersiapkan ini sedikit. Ini sebenarnya sudah banyak orang yang mencoba untuk memasukkan organik ke dalam silika, tetapi bukannya hanya interaksi lemah. Maksudnya bukan interaksi Van der Waals, bukan interaksi misalkan ion-ion, ion pairing atau apa, bukan. Memang interaksi Van der Waals dan ion-ion pairing bisa dilakukan untuk untuk keperluan-keperluan yang cepat dan tidak perlu terlalu kuat misalkan bukan dalam harsh condition tapi jika misalkan kita ingin untuk harsh condition kita ingin dekorasikan mesoporosilika kita dengan organik misalkan jadi kita gunakan mesoporosilika kita sebagai sebagai base apa base structure lalu kita tambahkan organik di sana dan kondisi kita mungkin cukup harsh nah itu mungkin kita perlu yang maksudnya harus di sini mungkin bukan buat reaksi tapi kalau yang hibrid-hibrid organik mungkin misalnya kita tambahkan pigmen organik yang misalkan photoluminescence gitu lalu kita gunakan partikel kita ini untuk misalkan coupling antara foton sebagai misalkan sebagai sensitizer untuk mengoksidasi sesuatu misalkan pada cahaya non UV misalkan pada cahaya merah tapi dia bisa mengoksidasi misalkan Nah, di situ ikatannya harus cukup kuat, di mana kita nggak bisa ikatan antara silan dengan organik, dengan karbon backbone-nya itu adalah suatu ikatan yang lemah, hanya van der Waals ataupun ion pairing. Biasanya yang kita gunakan adalah ikatan karbon e, silikon. Dan biasanya kita akan gunakan silan yang organosilan. Yang misalnya yang paling mudah, mungkin kita kita semua tahu karena kita orang kimia di sini, yang hadir majority bahwa kalau silannya itu adalah silan aromatik, mudah bagi kita untuk memodifikasinya lebih dibandingkan kalau kita punya silan alifatik. Jadi contoh di sini kita punya dimetil silan, dua gugus metoksinya ini bisa masuk, bisa masuk dengan mudah ke dalam kerangka mesoporus silika. Sedangkan dua gugus aromatik ini bisa kita fosilisasi dengan teknik organik sintesis. Di situ kita bisa masukkan apa saja nanti teman-teman yang dari organik sintesis dari polimer mungkin mungkin lebih paham dari situ atau kita bisa juga gunakan misalkan yang dipublikasi e, tahun lalu di polimers ini dia pakai misalkan kelompok organosilannya yang klorosilan klorosilan lebih mudah lagi untuk dimodifikasi karena klorosilan sangat reaktif lalu mereka masuk ke dalam sistem organo lalu mereka masih masuk pakai br termination sehingga mereka bisa polimerisasi terus mereka bisa ganti-ganti gugus fungsi dengan strategi yang sama, kita bisa masukkan gugus organik yang mudah untuk dimodifikasi ke dalam kerangka mesoporosilika. Dan untuk sistem klorosilan, eh, sepertinya bahkan bisa kita buat itu sebagai additional proses saja. Jadi sintesis mesoporosilikanya tidak berubah, sudah dapat struktur dan, dan morfologi yang kita inginkan, baru kita masukkan. Karena sangat reaktif. Yang penting nanti eh, termination surface dari mesoporosilika kita. Kita buat agar high hydroxyl terminated, lalu kita masukkan saja klorosilan. Dia langsung reaksi, mungkin sedikit, uh, kurang lebih seperti itu, Pak Ari. Saya akan stop Baik. share dulu. Terima kasih. Baik, siap, luar biasa ya. Menarik sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini diperuntukkan untuk Pak Joko dan juga Pak Fei dari Pak Edi Supriyono, Fakultas Perikanan ITB. Salah satu permasalahan di budidaya udang intensif adalah amonia dan nitrit di dalam kolam air dasar tambak. Jadi ini berkaitan sama ini aplikasi banget perikanan, Pak. Kemudian apakah amonia dan nitrit ini dapat kita minimalisir dengan penambahan zeolit atau silika? Gitu. Jadi ini adsorben mungkin ya untuk amonia dan juga nitrit. Baik Pak Joko, terlebih dahulu atau Pak Fei dipersilakan. Monggo. <laughs> uh, ya. Monggo Pak, monggo Pak. Jadi begini Pak, uh, biasanya nitrit sama nitrat itu di treatment sebelum proses pembuatan apa namanya pembenian tambah. Jadi dia dicampur dengan zeolite. Uh, Jadi itu kemudian nanti diambil lagi dalam sistem itu. Cuman sekarang ini pemakaian zeolite biasanya mereka uh, memakai powder. Lalu kita sarankan untuk memakai yang tidak powder. Artinya uh, yang granul atau yang cara yang lain. Karena kalau powder itu 40% hilang. Hilang terbawa angin. Oleh karena itu memang cara memanage eh, untuk awalnya seperti itu, kemudian untuk selanjutnya mestinya itu dilakukan di tempat airasi atau tempat ini di mana dilewatkan kepada kolom zeolite. Itu akan mengurangi eh, kandungan eh, salinite maupun nitrit atau nitrat yang dalam sistem itu yang bisa membunuh eh, udang atau tambak yang berada dalam sistem itu. Oleh karena itu, harus dihitung kapasitas dari zeolite itu berapa, kapasitas banyaknya nitrit atau kelebihan makanan itu berapa, dan selanjutnya. Sebaiknya mungkin dibuat balan supaya kelebihan makanan tidak terlalu banyak, sehingga nitrit sama nitrat bisa di, dikurangi. Pengalaman saya, saya memonitor dari beberapa eh, tambak di Banyuwangi, itu kita bisa mengurangi pemakaian zeolite itu kita bisa mengurangi pakan eh cukup banyak. Jadi pakan ternak itu kita tahu berapa nit sama nitrat yang berada di dalam zeolite. Kemudian kita kurangi. Jadi setelah tahu nitrit sama nitrat itu masuk ke dalam zeolite, kita tahu bahwa nitrit sama nitrat dari pakan kemudian pakannya dikurangi sehingga Uh, yang terabsorb di zeolite menjadi semakin sedikit sehingga si ini bisa mengurangi 15 sampai 20 uh, apa namanya uh, mubazirnya pakan ter, pakan udang atau pakan uh, gurame itu. Ini praktis karena biasanya saya ikut mengawasi beberapa tambak-tambak udang yang berada di uh, tapal kuda. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Pave dipersilahkan barangkali ada tambahan. Ya terima kasih. Sebenarnya dari penjelasan, sisi dari penjelasan dari Pak Joko sudah sangat komprehensif, sudah sudah sudah, sudah sangat lengkap. Karena sekali lagi seperti saya bilang bahwa silika sebenarnya dia tidak reaktif. Jadi memang kalau misalkan dan uh, paling ya kita up, absorpsi lah. Dan itu sebenarnya bukan suatu solusi. Dan selama ini uh, zeolit kebetulan mungkin uh, ada beberapa zeolit alam atau yang lain yang seperti Pak Joko sampaikan itu cukup murah sehingga bisa kita uh, berikan ke, di awal dan lalu lalu diulang di, di berkali-kali seperti penjelasan Pak Joko. Sedangkan untuk silika, kalau misalnya kita gunakan silika yang kita sintesis itu harganya akan menjadi sangat mahal. Memang ada beberapa report di mana mereka bisa membuat seolah-olah bukan seolah-olah mendekorasi mesoporosilika ini men dengan katalis ataupun beberapa enzim. Yang diharapkan dia bisa mereduksi si nitrit menjadi N2, misalkan, ataupun uh, jadi reaksi redoks antara amonium dan nitrit menjadi kembali menjadi N2 dan air. Uh, mungkin itu solusinya ke depan, kalau kita bicara nanomaterial. tetapi uh, kalau ditanya apakah uh, penelitian itu sudah aplikatif, saya pikir masih cukup jauh karena. Andai kata kita ingin membuat suatu sistem, kalau kita bikin, ya kita orang kimia lah, kita tulis redoxnya gitu ya, kita punya NH4, lalu kita punya uh, apa ion nitrit gitu ya, NO2- gitu, itu bisa saja kita buat reaksi redox sama dengan uh, apa, sama dengan N2 ditambah H2O, bener nggak? Tetapi yang jadi masalah sekarang, bagaimana reaksi itu bisa berlangsung? ya mungkin nanti salah satunya nanti adalah dari teknologi nano ini mungkin kita nggak tahu mungkin silika high surface area silika decorated uh, with uh, enzyme atau yang lain yeah. tapi sekali lagi eh, masalah begitu enzyme kita taruh ke dalam kolam itu juga rentan itu yeah. yang menjadi masalah seperti itu yeah. kalau kita bilang kita ingin pakai uh, apa namanya artificial uh, catalyst misalkan ya man-made catalyst Metalogam, apa, metal oxide atau yang lain, atau misalkan metal catalyst, itu tidak sespesifik dari apa yang kita bisa lakukan menggunakan enzim. Itu yang jadi permasalahan. Jadi apalagi kita bicara suhu kolam, bukannya dalam suhu reaktor. Jadi iya. saya pikir solusinya nanti, andai kata kita mau dekorasi mesoporosilika silika untuk reaksi katalitik yang mengubah amonia dan nitrit menjadi kembali menjadi N2, itu solusinya saya pikir hanya satu yaitu adalah lewat eh, apa enzim. Tetapi yang yang aplikatif itu tidak ada yang lebih baik dari penjelasan Pak Joko. Karena itu sudah diaplikasikan oleh ya. dari teman-teman kita Departemen Perikanan gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, karena waktu yang sudah lumayan mendekati akhir, di sini ada beberapa pertanyaan lagi sebetulnya. Kesepakatannya bagaimana dari pembicara Pak Joko Pave ada kurang lebih empat pertanyaan apakah dipilih dari empat ini satu saja gitu yang lihatannya butitin ini perlu dijawab Pak Oh baik siap siap Pak baik lihatannya butitin ini pemula Pak jadi pemula harus di ini di di nomor satu kan baik Upaya siap itu, Nanti menjadi apa namanya yang mengganti kita. Baik, Jadi siap. bagaimana cara kerja zeolit sebagai absorben dan apa yang <tuh> dijadikan sebagai absorben menurut bapak dan dia dari struktur zeolit yang dimaksud dengan struktur pori dan sisi aktif dari zeolit yang mana? Jadi Baik. begini, saya bisa bayangkan begini, kalau ibu punya satu gram zeolit, itu kan kecil saya tidak mengerti seberapa sendok satu gram zulai. Barangkali hanya lima sendok. Lima sendok makan zulai. Oke. Okay. Tetapi yang menarik adalah luas permukaan zulai itu adalah 350 meter persegi. Rumah saya ITS ini hanya 286 meter persegi. Itu artinya, apakah 5 sendok itu disebar ke eh, pekarangan saya itu cukup? Tidak cukup, Bu. Artinya cuma paling dapat eh, ini, tetapi ternyata luas penuhannya itu sungguh-sungguh menarik. 350 meter persegi. Nah, setiap titik permukaan itu bisa di Tempeli oleh molekul. Satu titik permukaan, satu molekul. Katakanlah setiap meter persegi terdapat 100 titik. Berarti ada berapa titik? 350 kali 100. Nah, itu setiap titik. Nah, titik itu disebut zat aktif atau site aktif. Jadi site aktif. Sehingga di sini, kalau ada pertanyaan, apakah zeolite bisa dijadikan absorbent? Sangat bisa. Hanya untuk membuat dia absorbent, perlu proses. Nah proses itulah yang kita teliti. Bagaimana meningkatkannya. Kalau ibu ketemu zeolite satu truk, kemudian tiba-tiba dipakai untuk absorbent, mubazir. Dia tidak beda dengan batu biasa tetapi harus dilakukan satu upaya dia untuk melakukan ini. Oleh karena itu kita harus lakukan hal yang benar dan kita arahkan bagaimana pembenaran dari hal tersebut sehingga site aktif zeolit bisa diaktifkan untuk absorpsi ataupun katalis. Kalau tidak tidak bisa. Kalau zeolit sintetis begitu jadi mungkin tidak perlu diaktifkan karena memang sudah aktif. Tetapi kalau zeolit alam harus diaktifkan. Kenapa diaktifkan? Karena dia pada saat di lapangan dia bersentuhan dengan macam-macam sehingga dia kalau aktif dia akan mengambil yang zat non aktif. Dan menonaktifkan itu, dan sehingga menjadi batu biasa. Nah, untuk memakai di misalnya itu yang membuat nonaktif itu air, airnya dibuang. Kalau misalnya itu kation, kationnya dibuang. Dan selanjutnya, selanjutnya, jadi penelitian tentang zeolite sebenarnya sangat-sangat sederhana untuk bisa dipakai untuk aplikasi. Tetapi kalau memang penelitian seperti kami, Prof. Nur kemudian teman-teman doktor yang lain, profesor, kita tidak bisa meneliti seperti itu karena target kita adalah jurnal Iwan. Harus yang lebih spesifik. Tetapi kalau untuk penelitian-penelitian hal yang penting seperti itu, mari kita sama-sama. Uh, silahkan kontak kami, nanti saya akan asis, memberikan asis, memberikan ini, atau katakanlah kalau misalnya saya pas mampir ke Unjani, uh, benar ya? ya. iya. apa, siapa Pak? Jendral Pak. Kampus ya, saya, Unjani. Pak. Ya, itu kita bisa ngobrol di sana, itu kalau... COVID-nya sudah ini, sudah reda, dan saya ya, biasanya ya, ya. orang yang sering, sering keliling dari satu universitas ke universitas lain. Karena saya mempopulerkan AIM Research Consortium, di mana AIM Research Consortium dimotori oleh Prof. Nur dan UTM itu, dan saya di Indonesia untuk menjaring teman-teman yang istilahnya eh, risetnya masih mandul, eh, publikasinya masih mandul, kita ajak untuk berkawan dengan teman-teman yang berada di Malaysia untuk bisa membuat riset yang lebih baik. Insyaallah dua tiga kali publikasi kali yang keempat sudah bisa mandiri dan hmm. itu adalah cita-cita kami, cita-cita kami untuk membuat kita bukan bersaing dengan Malaysia bukan, tetapi buat apa kita persaingan? Kalau kita berjalan beriring bisa menghasilkan yang baik. Silakan uh, Ibu buka impact faktor Scopus indeks saya tahun 2014 itu masih satu, benar ini Scopus indeks saya. Dan sekarang Scopus indeks saya adalah tujuh. Artinya 2015 itu masih dua. Artinya pesat sekali. Saya rasa itu uh, fungsinya kita berkumpul dan saya senang sekali menjawab pertanyaan ibu dan uh, saya kepingin sekali mengupgrade teman-teman yang mungkin kesulitan untuk berpikir tentang zulaid dan saya tidak ada uh, problem apa uh, istilahnya apakah uh, perlu ada ini tidak ada masalahku kita ini teman-teman dari uh, beberapa tempat itu biasanya mengirim mahasiswanya ke tempat kami untuk melakukan riset dan uh, kalau kami punya rezeki dan ada chemical maka chemical bisa saya gratiskan saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih Pak moderator. Terima kasih Pak Joko. Oke, nah, selanjutnya Pak v sepertinya lagi keluar. Nah, kita masuk. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan oh ya, Pak v bagaimana mau memilih satu pertanyaan lagi seperti Pak Joko? Tadi ada juga untuk pave atau nanti aja komunikasi langsung via email. Uh, Mic-nya Pak kemute. Uh, Sebenarnya nggak ada masalah. Nanti kalau misalkan e ingin mereka ingin apa, kontak saya lewat WA atau apa, mangga aja sih. Mungkin e bisa siap. bisa lebih enak karena kan ini ada batas waktu kan untuk uh, telekonferensi kita. Iya, terima baik. kasih, Pak Ari. Baik, terima kasih, Pak Faye. Nah, selanjutnya untuk door prize ini, jadi Pak Joko maupun Pak Faye dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan untuk para peserta, satu pertanyaan yang mungkin jawaban singkat gitu ya. Jangan essay, Pak jawaban singkat nanti Bapak dan Pak Faye menentukan sendiri peserta yang berhak mendapatkan door price dilihat dari kecepatan dalam menjawab dan ketepatan dalam jawabannya. Begitu. Mungkin dimulai oleh Pak Joko, Pak, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Para peserta mohon konsentrasi gitu ya. Nanti dijawab pertanyaannya di kolom chat, siapa cepat dia dapat asalkan benar jawabannya. Dipersilakan Pak Joko. Pertanyaan uh, apa kira-kira? Oke okay, pak, jadi pertanyaan saya sederhana itu. Uh, pernahkah teman-teman uh, ini mendengar Easy dan dari mana? Uh, Bapak Ibu dengar Easy ini dari mana dan apa kerjanya? Saya pikir oh, itu pak. Baik, <laughs> baik, dipersilahkan, Bapak Ibu. Siapa yang cepat duluan mengetik di kolom chat? Saya gitu. Saya. <laughs> ya di kolom chat, Bu, silahkan diisi. kolom <laughs> chat. Iya. <laughs> <laughs> Bisa dilihat, Pak Joko, ini banyak yang sudah ngisi. <laughs> top saya rasa ya. silahkan Pak Joko dipilih kira-kira siapa ini yang ini berhak menjawab selesai. Ya? cepat dan juga tepat, Pak. Cepat dan juga tepat. Nah, door nya nanti uh, berupa pulsa ya karena kan kuota ya. Pulsanya ya dalam bentuk uh, transferan lah. Oke, saya pilih ini uh, teman baik. dari Trisakti ini, Bu Widani. Yang mana, mana Pak? Bu ya, kami kami catat terlebih dahulu. Ya, Bu Widani, teman dari Bu, Trisakti. Oh, Bu Widani ya. Oke, baik, siap. Selamat Bu Widani, ya. Anda mendapatkan door prize ya. Nanti Terima kasih. Akan, ya. Nanti akan kami hubungi, Bu. Ya, via email. Ya, Ibu kan ada mengirim uh, email. Ya, nanti akan kami hubungi ya, iya. via email. Orang kemudian jawab. <laughs> Baik. selanjutnya, Pak Feh, dipersilahkan Pak memberikan satu pertanyaan singkat. Uh, apa ya? Uh, ya, udah gini deh. Lihat, uh, siap. beda antara silika dengan zeolit gitu aja. Nah gitu, baik. pak itu ada tuh tadi saya lihat juga jawaban. Dipersilahkan Bapak Ibu, para peserta webinar dipersilahkan untuk menjawab perbedaannya antara zeolit dan silika. Uh, saya hitung 1 sampai 10 ya. Hitung mundur. 10, 9, 8, tujuh enam lima empat tiga dua satu top das uh, ya terakhir deti octavia oke okay. pape kira-kira mana ini ini uh, kriterianya gimana tepat dan paling cepat ya iya betul jadi yang cepat belum tentu tepat nah uh, okay. jadi bisa lihat urutan berikutnya Oke, kalau gitu ya. ya Ibu Ibu Tita lah. Oh iya, Ibu Tita luar biasa. Mana Ibu Tita? Hadir, Bu. Ibu Tita selamat ya. Di ya, sini pemimbingnya juga hadir itu kan, Pak Rino, pemimbingnya juga hadir. Oh, iya, betul. Iya. <laughs> Bu Tita selamat, Bu. Selamat Bu Tita. Nanti akan panitia hubungi Bu via email. Terkait bagaimana teknis pemberian door prize-nya, baik dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab, untuk selanjutnya izinkan moderator me me mewakili panitia webinar HKI Jabar dan IZI, bekerjasama juga dengan Unjani dan ITB, untuk menyampaikan tanda terima kasih kepada kedua pembicara kita yang luar biasa yaitu Pak Joko dan Pak Fay berupa sertifikat elektronik <laughs> akan saya share terlebih dahulu Bapak Ibu Berikut adalah sertifikat untuk pemateri yang pertama yaitu Pak Joko Hartanto Bapak Dr. Joko Hartanto di Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima -sama. Pak. Ini sertifikatnya. Sudah. Ya. <laughs> secara simbolis. Ya. Kemudian eh, kebetulan Pak Ahmad Buzakir juga hadir namun eh, tadi ada keperluan sehingga tidak bisa menyampaikan secara langsung. Kemudian yang kedua, Pak Dr. Feinardi Swender selaku pembicara kedua di acara webinar kali ini. Terima kasih, Pak. Nah, terima kasih. Terima kasih nanti akan dikirim oleh panitia melalui email. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Beri applause kepada para pembicara kita. Baik, sebelum sebelum penutupan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan perihal membership dari Himpunan Kimia Indonesia. Jadi, Himpunan Kimia Indonesia bagi Peserta yang kebetulan mahasiswa S2, S3, dosen, peneliti, industri, pengusaha ataupun guru di bidang kimia itu dapat mendaftarkan dirinya menjadi member di himpunan Kimia Indonesia dengan mengklik link yang ada di sini. Jadi HKI.or.id/slash-members-registration. Kemudian informasi terkait HKI dapat diakses juga di HKI.or.id. Kemudian, urutannya bisa masuk ke membership yang ada di menu, kemudian memilih registration, kemudian dapat memilih satu tahun membership atau dua tahun, kemudian klik subscribe, kemudian pilih anggota biasa, anggota muda, ataupun anggota luar biasa, anggota kehormatan. <laughs> Mungkin untuk pemula bisa anggota biasa, jadi ada ada kriterianya untuk anggota biasa dan anggota muda dapat dipelajari juga di website ini. Kemudian mengisi billing address, lalu kemudian order. Nanti ada email berupa virtual account yang masuk ke email yang didaftarkan. Kemudian membayar dengan cara transfer via mobile atau ya mobile banking ataupun eh, apa ATM nanti akan keluar kartu HKI ya bekerja dengan Bank BNI. Tuh, info terkait HKI Jabar Banten itu bisa dilihat di website hkijabarbanten.wordpress.com ataupun di media sosialnya baik IG maupun Twitter. Untuk mempermudah bisa kontak via WA secara langsung barangkali yang tadi pemenang uh, door prize bisa juga kontak langsung atau official HKI Jabar Banten. Bagi peserta yang memang terkendala, misalkan ada kesalahan nama pada saat di dalam sertifikat, bisa juga kontak nomor ini. Baik, keuntungannya menjadi member HKI adalah networking, kolaborasi riset, pengmas dan pembelajaran, diskon kegiatan HKI, join conference, and publication, kemudian diskusi forum ilmiah, dan lainnya. Mari bergabung bersama HKI. Next webinar HKI adalah hari Selasa 1 September 2020. ya Kurang lebih eh, tiga minggu lagi ya. Tiga minggu lagi, ditunggu info selanjutnya bisa dilihat di websitenya HKI Jabar Banten atau di media sosial IG maupun Twitter. Terima kasih kami ucapkan berikut adalah tim webinar HKI Jabar Banten Dan kita bekerjasama dengan Izi juga termasuk Pak Joko kemudian Ibu Ade Irma ya Yang merilai ya acara kami di Youtube channelnya Izi Terima kasih Selanjutnya kita masuk ke foto bersama Foto bersama mungkin di sini ada dua slide. Dua slide ya, kita baik. Para peserta dipersilahkan untuk menyalakan videonya, untuk melakukan foto bersama. Oke, dipersilahkan. Videonya di-on kan terlebih dahulu, baik. Untuk slide yang pertama, kita hitung mundur dari tiga. Tiga, dua, satu. Baik. Saya terlebih dahulu. Kemudian slide yang kedua. Banyak yang belum menyalakan videonya. Dipersilahkan. Hitungan mundur 3 sampai 1. 3 2 Tunggu dulu. 3 2 1. Baik. Terima kasih atas kehadiran pembicara khususnya Pak Joko dan Pak V. Terima kasih banyak, Pak. Kemudian terima kasih kepada Prof. Hadi Nur yang bersedia hadir sampai akhir. Terima kasih, Pak. Pak Rino Mukti, terima kasih juga sudah hadir. Pak Yudis, Pak Ahmad Buzakir, dan teman-teman lainnya. Baik, dengan demikian berakhirlah acara webinar eh, HKI Jabar Banten edisi ke-6 bekerjasama dengan Ikatan Zeolit Indonesia, dan jurusan kimia Unjani, juga jurusan kimia ITB. Alhamdulillah kegiatan webinar ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi Siaran ulang warahmatullahi dapat warahmatullahi dilihat di masing-masing YouTube channel organizer ya Bapak Ibu. Suaranya.

Pak kasih Bu Ani tuh. Iya <laughs> nih Pak Ari saya yang duluan hadir tadi. <laughs> Pak Ari, kan materinya ya. bisa kami ini enggak? Bisa, Nggak apa, Pak. apa Nanti Seperti materi akan banding. kami uh, simpan di website AKI Jabar Banten ya, ya. Okay. Jadi bisa diakses materi juga Amin, ya. dokumentasi. Oke. Okay. Makasih, Pak. Ya. Baik. Salah -salah. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.